Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah dikarenakan iman dan Islam tadi, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus mengkaji ilmu. Walaupun fadlullah kita nggak bisa ketemu langsung, tapi insyaallah niat kita yang ikhlas ya menjadikan amal kita yang sedikit ini jadi bernilai di sisi Allah ya. Mudah-mudahan Allah sudi menilai kehadiran kita ini sebagai jihad kita di jalan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, isi Saturday Forum masih terus jalan walaupun kita nggak bisa kumpul di Kalibata ya. Dan saya dapat pastikan bahwa kajian hari ini tidak dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ya. Ya, tapi masya Allah tadi diingatkan bahwa bulan Juli ini adalah ya walaupun kita nggak memperingatkan ya, kita nggak merayakan atau bagaimana gitu ya. Tapi memang Buya Hamka ini wafat tanggal 24 Juli 1981 ya. Buat teman-teman yang lebih muda dari saya yang nggak pernah ketemu Buya Hamka ya wajar ya, karena saya pun juga nggak pernah berjumpa dengan beliau, nggak pernah. Bahkan masa hidup saya hampir nggak beririsan dengan beliau, hanya beririsan sebulan aja. Jadi saya lahir bulan Juni, beliau wafat bulan Juli. Ya. Jadi, tapi bagaimanapun, waktu saya kuliah, ini sedikit cerita aja ya, waktu saya kuliah S2 dulu, saya bikin sebuah tugas, sebuah mata kuliah yang diampu oleh Ustadz Adian Nusaini ini. Dan kemudian di situ salah satu topik bahasannya adalah soal Buya Hamka. Ya. Kemudian beliau meminta saya mengembangkan menjadi tesis, ya, atau apa, buat tesis yang berhubungan dengan Buya Hamka. Akhirnya saya alhamdulillah berhasil melakukannya. Dan yang ya apa di situ banyak pencerahan karena sebelum saya mengerjakan tesis juga saya enggak begitu mengenal Buya Hamka. Ya, saya sama seperti orang-orang seumuran saya, rata-rata kita cuma tahu Hamka dari namanya saja, ya. Apalagi bahkan kita tahunya dari novel, ya. Dari novel-novelnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah, minimal judulnya tahulah, ya. Dan kita tahu ada seorang ulama besar dari Minangkabau yang seorang sastrawan juga gitu ya. Kalau sebatas itu mungkin kita tahu ya. Tapi banyak setelah saya mengerjakan tesis ya, pada saat saya mengerjakan tesis ya, saya berburu buku-buku beliau. Waktu itu Gema Insani Press belum menerbitkan ulang ya. Ya makanya waktu diterbitkan ulang sama Gema Insani Press saya sempat bercanda gitu ya. Saya bilang nih kalau Gema Insani Press udah terbitin dari tahun 2007 santai saya ngerjain tesis saya bilang gitu ya. Karena saya enggak perlu berburu buku bekas dulu gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah udah terbitkan ulang banyak tapi belum semua. Ya, by the way buku Buya Hamka itu udah sekitar 100 judul ya. 100 judul dan ada beberapa yang belum ketemu gitu ya, belum ketemu sama sekali karena beliau mengarangnya waktu usia masih sangat muda. Ya, kayak novel Si Sabariah ya. Terakhir sih saya dengar Si Sabariah ketemu udah ditemukan oleh Gema Insani Press dan mau diterbitkan ulang, tapi Allah alam bisawab ya, belum diterbitkan kayaknya ya. Jadi itu novel-novel yang beliau terbitkan di usia yang masih sangat muda, masih umur 20, berarti kalau beliau umur 20 aja berarti 1928 ya, tahun 1928 masih 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, bisa bayangkan sendiri ya, masih jauh sekali ya, dengan zaman kita gitu ya. Itu buku ya, buku 100 judul buku itu Tafsir Al-Azhar itu satu buku, satu judul ya. Jadi kalau dari 100 itu Tafsir Al-Azhar itu salah satu aja. Padahal kita tahu Tafsir Al-Azhar itu 30 jilid ya, 30 juz ya. Ya udah pasti satu rak bisa penuh dengan dia sendiri. Tapi itu dihitungnya satu judul ya. Dan kalau kita hitung dengan artikel ya rasanya udah nggak kehitung lagi gitu ya, udah nggak kehitung sama sekali. Kenapa? Karena ya selain di Panji Masyarakat, selain di majalah-majalah yang beliau memang memimpin di sana ya, ada beberapa majalah yang beliau pernah memimpin dulu sekali Khatibul Ummah ya, saya juga nggak tahu tuh yang majalahnya seperti apa, belum pernah lihat ya, karena
Nah, ya itu udah pada masa-masa Buya Hamka masih remaja, jadi susah sekali menemukannya. Ke perpusnas pun belum tentu ketemu, ya. Ada majalah Pedoman Masyarakat. Nah, ini majalah yang pertama kali melambungkan nama beliau, ya. Beliau tuh tadinya dikenal sebagai mubaligh saja, ya, tapi hanya dikenal di kalangan terbatas, di kalangan terutama Muhammadiyah, ya. Tapi begitu memimpin Pedoman Masyarakat, baru nama beliau sampai ke seluruh Indonesia, ya. Dan karya-karya beliau di Pedoman Masyarakat itulah yang bikin yang membuat beliau ini berkenalan dengan Soekarno. Ya, jadi ceritanya Soekarno waktu itu lagi dibuang ke diasingkan ke Bengkulu. Di sana berkenalan dengan para pengurus Muhammadiyah di Bengkulu, dan ketika beliau ketemu dengan pengurus Muhammadiyah, ya beliau ingat bahwa beliau suka membaca tulisan-tulisannya Hamka. Hamka ini orang Muhammadiyah. Maka beliau bertanya kepada pengurus Muhammadiyah, bisa kenalkan saya dengan orang ini enggak, gitu ya. Akhirnya dikenalkan pada saat itu dan bertemu dan kemudian menjadi sahabat, ya. Dan ini tentu saja kisahnya jadi kisah sedih, ya, karena dua sahabat ini pada akhirnya berpisah jalan, ya, berpisah jalan karena politik. Dan pada akhirnya Buya Hamka pun dipenjara tahun 1964 sampai 1966 itu karena tuduhan makar, ya, tuduhan merencanakan pembunuhan terhadap Soekarno. Tapi tentu saja pengadilannya nggak pernah dilaksanakan, jadi tuduhan itu ya tidak pernah terbukti, ya. Tidak terbukti, tapi bagaimanapun beliau harus mendekam 2 tahun, ya. Nah, itu sedikit kisah saja. Jadi Pedoman Masyarakat ini adalah tahun 30-an sampai tahun 42, ya, sampai tahun 1942 di Medan, Sumatera Utara, ya. Ini ada seorang rekan saya yang menjadikan ini sebagai tema tesisnya waktu S2 dulu. Dan menarik sekali karena Pedoman Masyarakat ini punya positioning yang sangat menarik, ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena biasanya yang namanya majalah Islam itu pasti haluannya adalah fikih, ya. Jadi isinya membahas persoalan-persoalan Islam, persoalan-persoalan fikih, tanya jawab, kemudian membahas bagaimana cara begini, cara begitu dalam Islam, gitu, ya. Tapi Pedoman Masyarakat tidak begitu. Pedoman Masyarakat itu majalah kebudayaan, ya. Pedoman Masyarakat itu majalah kebudayaan, isinya ada cerpen, cerita bersambung. Tenggelamnya kapal Van der Weck itu berasal dari situ, ya. Pertama kali dimuat secara bersambung di majalah Pedoman Masyarakat. Nah, waktu itu tokohnya ada dua, Buya Hamka dengan Pak Yuna Nasution, ya. Kemudian di kota yang sama, di Medan juga, ada majalah satu lagi, namanya majalah Panji Islam. Jadi ada Panji Islam, ada Pedoman Masyarakat, ya. Di Pedoman Masyarakat ada Hamka dan Pak Yuna Nasution. Kemudian di Panji Islam ada Kiai Fakih Usman dan Haji Muhammad Yusuf Ahmad, ya. Nah, kemudian Pak Fakih Usman sama Buya Hamka ini nanti setelah tahun 59 mereka bergabung membentuk Panji Masyarakat. Makanya Panji Masyarakat itu gabungan dari Panji Islam dan Pedoman Masyarakat, ya. Nah, nah, kita sekarang akan membahas majalah ini. Sebenarnya kebetulan saya sedang mengajarkan disertasi, ya, disertasi saya tentang Panji Masyarakat dan Gema Islam. Ya, ini adalah dua majalah yang dipimpin oleh Buya Hamka pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu nama resmi dari Orde Lama, ya. Ya, kalau Orde Baru, Orde Lama itu kan sebenarnya istilah yang digunakan oleh Orde Baru. Jadi Orde Baru itu ketika muncul dia mengatakan dirinya Orde Baru, sama seperti modernisme. Ya, orang modern, kenapa mereka disebut modern? Karena mereka menyebut dirinya sendiri modern. Sementara yang dulu disebut primitif atau disebut klasik atau apa segala macam gitu, ya. Nah, oleh itu penyebutan terhadap diri sendiri saja. Jadi Orde Baru menyebut dirinya Orde Baru, yang sebelumnya namanya Orde Lama. Ya, kan namanya lama itu pasti punya konotasi yang kurang bagus gitu, ya. Nah, nama resminya adalah demokrasi terpimpin. Jadi kalau dalam kajian sejarah kita harus menggunakan istilah-istilah yang netral, ya, demokrasi terpimpin, ya. Istilahnya netral, ya, bukan berarti kita nggak boleh punya sikap, ya. Artinya kita tetap tidak menutup mata dari kenyataan apa yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin itu, ya. Bagaimana Soekarno memerintah secara diktator, ya, itu benar, tapi penggunaan namanya kita harus netral, ya. Demokrasi terpimpin. Kenapa disebut demokrasi terpimpin? Karena itulah nama yang dipakai oleh Soekarno. Ya, Soekarno menyebut demokrasi yang berlaku sejak tahun 59
Itu namanya demokrasi terpimpin. Diawali dengan dekret presiden. Ya, diawali dengan dekret presiden. Saya bikin disertasi soal dua majalah ini, Panji Masyarakat Agama Islam, karena menarik sekali. Ya, menariknya kenapa? Karena ya, pertama dari sisi positioning ya, bagaimana mereka mengemas dakwah dari sisi kebudayaan, gitu ya. Jadi kandungannya itu tidak banyak soal fikih, ya paling hanya ada satu rubrik tanya jawab dan itu pun pada edisi kesekian di Panji Masyarakat itu pada akhirnya di edisi ke-14 ya, edisi ke-14 itu dia menyatakan redaksi Panji Masyarakat menyatakan nggak menerima lagi pertanyaan soal fikih, ya jadi pertanyaannya soal yang lain aja. Ya, jadi soal fikih yang penuh ikhtilaf itu mereka nggak begitu suka, gitu ya. Bukannya nggak suka sih, tapi bukan masalah likes and dislikes ya. Tapi masalahnya adalah ada dua hal ya. Masalah pertama adalah pembahasan itu sudah ada di majalah-majalah lain. Ya, kedua kalau masalah-masalah ikhtilaf ini terlalu banyak dibahas, maka menimbulkan polemik. Ya, itu pernyataan dari redaksi Panji Masyarakat ya. Nah, yang menarik dari kedua majalah ini adalah pertama positioning mereka, kedua kalau kita melihat dari satu sisi mereka ini menunjukkan kemampuan dakwah Islam to survive ya. Kita harus melihat konteks zamannya, konteks zaman ketika Panji Masyarakat ini lahir ya. Panji Masyarakat ini menarik. Jadi ya, kita mundur sedikit barangkali ya, kita lihat pergerakan umat Islam pada masa itu ya. Tahun 42 sampai 45 kita sibuk dengan penjajahan Jepang. Ya, makanya pedoman masyarakat juga bubar tahun 42 karena tekanan Jepang. Ya. Kemudian tahun 45 kita merdeka, ya pada saat itu kita mulai berusaha menyusun negara kita, katakanlah demikian gitu ya. Tapi enggak bisa dilakukan. Maunya begitu tapi enggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena terjadi revolusi fisik. Ya, 45 sampai 50, tahun 50 itu adalah revolusi fisik. Apa sih revolusi fisik? Intinya Jepang sudah hengkang, tapi Sekutu nggak mau melepas Indonesia, ya, atau Belanda secara spesifik, gitu ya, nggak mau melepaskan Hindia Belanda. Jadi mereka tetap ingin kita jadi Hindia Belanda, ya. Mereka ingin kita dikembalikan pada mereka. Maka terjadi perang besar, agresi militer satu, agresi militer kedua, sampai Soekarno-Hatta ditangkap, sampai ibu kota pindah, sampai ada pemerintah darurat Republik Indonesia. Ya, itu ceritanya. Jadi 45 sampai 50 kita terus enggak bisa kita menyusun kabinet lalu bekerja secara efektif, enggak bisa. Ya, itu masa-masanya jihad, masa-masanya berjuang ya. Kemudian tahun 50 terjadilah konferensi meja bundar, lalu Indonesia diakui, tapi yang diakui adalah Republik Indonesia Serikat ya. Nah, dalam waktu singkat, itu juga enggak terlalu lama, dalam waktu singkat muncul gejolak di daerah-daerah yang meminta supaya kita nggak berubah jadi RIS ya, jadi Republik Indonesia Serikat. Mereka minta kita kembali ke Republik Indonesia. Maka nggak lama kemudian pindah kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, kemudian masa-masa sesudahnya dari tahun 50 itu juga nggak tenang. Ya, kenapa? Karena itulah masa kehidupan politik kita yang pertama. Kalau orang nyebutnya demokrasi liberal pada saat itu. Jadi semua partai ya, partai pada saat itu yang paling besar awalnya Masyumi ya. Nah, Masyumi paling besar walaupun belum ada pemilunya nih, tapi orang udah tahu Masyumi itu paling besar ya. Dan bersaing dengan PNI ya. Kemudian terjadilah pergulatan di kabinet ya. Jadi ada 6 kabinet dalam 7 tahun. Ada apa? 7 kabinet dalam 6 tahun. Ya, bisa dibayangkan ada kabinet yang enggak sampai setahun ya, berganti-ganti. Ya, ada perebutan pengaruh antara Masyumi dengan PNI. Masyumi juga punya masalah internal sendiri karena kemudian PSII keluar, Serikat Islam keluar yang mendirikan partainya sendiri, NU keluar, ya, jadi ada masalah gitu ya. Kemudian PKI di tahun 52-53 mengubah kebijakannya. Ya, PKI ini sebenarnya tadinya tidak signifikan sama sekali. Kenapa tidak signifikan? Karena tahun 48 mereka punya dosa melakukan pemberontakan di Madiun. Ya, oleh karena itu namanya jelek sekali ya. Tapi tahun 52-53 mereka punya move mereka melakukan perubahan ya, di antaranya adalah tidak menyerang Soekarno lagi. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa dulu PKI itu anti sama Soekarno ya, mereka menyebut Soekarno sebagai antek Jepang ya. Tapi setelah tahun 52-53 mereka nggak melakukan itu lagi, mereka berusaha mendukung pemerintah, niatnya supaya bisa masuk ke pemerintah.
gitu ya niatnya. Tapi tetap gak diajak, ya tetap tidak diajak. Nah, tahun 55 terjadilah pemilu yang pertama. Masyumi karena sudah lemah, karena berkurang kekuatannya ya, belum lemah juga sih, berkurang kekuatannya karena keluarnya PSI dan NU. Pada saat itu jadi juara dua, juara satunya PNI, juara duanya Masyumi, tapi selisihnya sedikit sekali, ya sedikit sekali, 20 sekian persen, ya dua-duanya 20 sekian persen, jadi nggak ada yang dominan banget gitu ya. Ya itulah hasil dari pemilu 55. Pemilu 55 menghasilkan dua lembaga, yaitu DPR dan konstituante. Apa sih konstituante? Konstituante adalah lembaga yang tugasnya mendiskusikan ulang dasar negara dan dasar negara, ya. Jadi Pancasila dan UUD 45 itu mau didiskusikan ulang, mau dipakai, dimodif atau gimana gitu ya. Nah, terjadilah perdebatan yang sangat hangat dari tahun 57 sampai 59. Dan disitulah Hamka berperan. Jadi Hamka ini masuk Masyumi, beliau tuh nggak pernah merasa dirinya politisi, ya. Tapi beliau diajak, diminta untuk masuk ke Masyumi, dan ternyata beliau menonjol di konstituante, ya, dalam perdebatan filosofis, ya, seputar dasar negara. Ya. Disitulah peranan Buya Hamka. Nah, yang menariknya adalah di jalan, di perjalanan tahun 57-58 juga ada masalah lain lagi. Masalahnya apa? Masalahnya tokoh-tokoh Masyumi di Jakarta ditekan. Ya, tokoh-tokoh Masyumi Jakarta ditekan, dan seperti Pak Nasir, Burhanuddin Harahap, Pak Syafruddin Prawira Negara, ya, kemudian mereka pergi ke Sumatera. Di Sumatera ternyata ada pergolakan PRRI, ya, PRRI Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Ya. Dan saya nggak mau cerita panjang lebar soal ini. Intinya kesimpulan akhirnya sebenarnya PRRI ini bukan pemberontakan, itu kata Pak Lerisa, ya. Pak Lerisa ini sejarawan dari UI, ya, jadi bukan orang sembarangan, ya. Dia, beliau mengatakan sebenarnya bukan pemberontakan, tapi aksi protes terhadap pemerintah pusat, ya, yang terlalu dekat dengan komunis, yang tidak peka dengan masalah-masalah di daerah, ya. Itu masalahnya. PRRI dan Permesta juga begitu, ya. Nah, yang menarik adalah Hamka nggak terlibat di situ, ya. Jadi di tengah-tengah konstituante masih jalan, tugas-tugas konstituante masih jalan, gitu ya. DPR masih jalan, gitu ya. Beberapa tokoh Masyumi itu pergi ke Sumatera, ya. Hamka sebagai tokoh Sumatera juga, tapi beliau nggak terlibat di situ. Ya. Nah, tahun 59 masalah ini diselesaikan oleh Soekarno, ya. Setahun sebelumnya PRRI dipadamkan perlawanannya, kemudian beberapa tokoh-tokohnya mendapatkan amnesti. Jadi yang menyerah mendapatkan amnesti, ya. Tapi walaupun dapat amnesti, mereka didiskriminasi juga. Jadi artinya kalau orang sudah terlibat PRRI, maka nama baiknya udah rusak lah, gitu ya. Nah, yang menariknya adalah Buya Hamka nggak rusak namanya. Justru Buya Hamka tuh lagi di puncaknya. Ya, kenapa? Karena beliau tahun 58 dapat gelar doktor dari Universitas Al Azhar. Ya, dapat gelar doktor. Kemudian beliau mengelola Masjid Agung Kebayoran Baru, yang kemudian sekarang menjadi namanya jadi Masjid Agung Al-Azhar, ya, Kebayoran Baru, yang di Kebayoran Baru sana, gitu ya, yang pusat, ya, Al-Azhar pusat, ya, orang nyebutnya sekarang Al-Azhar pusat, ya. Jadi Buya Hamka ini malah justru nggak tercoreng namanya, gitu ya. Nah, dan disitulah saya melihat Panji Masyarakat ini menarik. Karena kenapa? Karena ketika Pak Nasir sudah ya kalau bilang tidak berdaya, nggak juga gitu ya, tapi dibuat tidak berdaya, barangkali demikian gitu ya, secara politis dibuat tidak berdaya. Tahun 59 konstituante dibubarkan, tahun 60 Masyumi dibubarkan, ya. Jadi tokoh-tokoh Masyumi apalagi yang terlibat PRRI udah nggak bisa apa-ngapain, ya. Ketika yang lain nggak bisa apa-ngapain, ternyata Buya Hamka masih ada yang beliau upayakan, ya, walaupun beliau karena memang tidak merasa dirinya politisi dan tidak merasa berbakat jadi politisi, beliau mainnya nggak ke situ, ya, tidak di ranah politisi, ya. Nah, beliau pernah cerita, jadi salah seorang rekan beliau, Pak Sidi Gazalba, ya, kalau nggak salah, ya, beliau bercerita bahwa sebenarnya Hamka ini udah punya rencana dari tahun 50. Dari tahun 50 punya rencana ingin mendirikan sebuah majalah untuk melanjutkan Pedoman Masyarakat. Ya, jadi udah punya rencana, karena beliau ini memang penulis, gitu. Memang penulis, memang hasratnya itu menulis, ya. Hasratnya bukan berpolitik, gitu ya. Jadi beliau ini sudah punya keinginan menghidupkan kembali sebuah majalah, membangun kembali sebuah majalah.
tahun 50, tapi tahun 50 itu juga diminta oleh Menteri Agama pada saat itu, Kiai Haji Wahid Hasyim, ya, tokoh NU, diminta untuk memimpin jemaah haji. Memimpin jemaah haji, kemudian menjadi pegawai tetap di Kementerian Agama. Nah, setelah itu nggak punya waktu lagi. Ya, nggak punya waktu. Tahun 59, mungkin karena kesibukan di konstituante sudah berkurang, gitu ya, karena apa, ya deadlock ya, waktu itu konstituante sudah deadlock, beberapa tokoh masyumi sudah terlibat PRRI ya, udah nggak ada sidang lagi karena ya anggota-anggotanya banyak terlibat di luar gitu ya. Pada saat itu Buya Hamka mendirikan Panji Masyarakat ya, Panji Masyarakat. Nah, lewat Panji Masyarakat inilah upaya beliau gitu. Jadi kita melihat Panji Masyarakat ini jangan hanya sebagai majalah gitu ya, memang bentuknya adalah majalah nih, buat belum pernah lihat wujudnya kayak begini ya. Ya, majalahnya sederhana sekali gitu ya. Ya, alhamdulillah beberapa cukup banyak edisi yang saya dapatkan ya. Ya dia cuma majalah gitu ya, tapi signifikansinya adalah ini adalah senjatanya Buya Hamka. Ini adalah upaya Buya Hamka untuk terus menghidupkan dakwah ya ketika jalur politik ditutup. Ya, karena masyumi dibubarkan. Ya, dibubarkan, tokoh-tokohnya didiskriminasi, dipersekusi ya. Dari tahun 62 udah mulai ditangkepin juga ya. Seolah enggak berdaya gitu ya, seolah hampir enggak berdaya. Dan pada saat itu yang apa ya, yang berdiri tegak adalah Masjid Al-Azhar dan majalah Panji Masyarakat, dan tokohnya adalah tentu saja Buya Hamka ya. Nah, jadi dari sisi itu kita bisa melihat betapa signifikannya Panji Masyarakat, dan kemudian nanti dilanjutkan lagi Gema Islam. Tapi hari ini kita bahas Panji Masyarakat aja. Nah, mungkin teman-teman sudah menyadari dari judulnya saja, dari judul dari presentasi saya hari ini adalah Panji Masyarakat, belakangan ya, Panji Masyarakat 59-60. Ya. Kenapa sih cuma 59-60? Kemarin ada yang bertanya ya di sebuah grup ya, saya jawab, karena memang cuma segitu. Panji Masyarakat itu cuma tahun 59-60. Cuma sebanyak 32 edisi ya. Ini majalah Dwi Pekanan. Jadi tiap 2 pekan mereka terbit tanggal 1 sampai tanggal 15 ya, setiap bulannya. Dimulai dari 15 Juni 1959 ya, berakhir bulan Oktober 1960 ya. Kenapa? Karena di Bredel. Bukan karena enggak sukses ya. Sangat sukses ya. Justru di Bredel itu karena pengaruhnya besar. Ya, kalau cuman majalah ecek-ecek gak jelas gitu ya, gak laku, gak punya pengaruh, maka kecil kemungkinan di Bredel pada saat itu gitu ya. Justru di Bredel karena sangat kuat pengaruhnya ya. Jadi menurut saya Panji Masyarakat maupun Gema Islam itu memang sangat menarik untuk kita teliti. Saya share screen dulu sebentar ya. Ya, dakwah di ranah budaya pada era politik represif Panji Masyarakat 1959-1960. Ini presentasinya kelihatan kan ya? Kelihatan, Sir. Kelihatan. Ah, sip. Ya. Panji Masyarakat 59-60. Kenapa 59-60? Karena memang cuman di tahun itu saja, 59-60 gitu ya. Kok singkat banget, saya sekali lagi singkatnya karena di Bredel. Ya, karena di Bredel, bukan di Bredel itu dilarang terbit ya. Siapa tahu ada anak muda milenial yang nggak tahu kata di Bredel ya. Pembredelan itu suatu hal yang sangat sering terjadi di zaman Orde Lama maupun Orde Baru ya. Ini ada sedikit bahasan soal pers Islam. Jadi seorang cendekiawan dari Amerika, George Merton Cain ya, beliau salah seorang pengagum Pak Nasir. Kalau teman-teman pernah lihat tuh broadcast yang mengatakan bahwa Pak Nasir tuh punya apa, seorang menteri tapi bajunya bolong-bolong, ditambel gitu ya. Yang ngomong itu adalah Cain. Ya, George Merton Cain dalam bukunya Nationalism and Revolution Indonesia menguraikan 6 penyebab lahirnya nasionalisme dan pemicu revolusi di Indonesia. Jadi beliau ini pengen tahu apa sih yang bikin bangsa Indonesia tuh ngelawan sama Belanda gitu. Intinya begitu. Kenapa sih bangsa Indonesia ini mau bersatu? Ya kan lahirnya nasionalisme, tadinya kan kedaerahan. Ya, kenapa tiba-tiba mereka mau bersatu dan mau melawan Belanda? Ya, karena itu kunci kekalahan Belanda. Ya, ketika kita berjuangnya
membela daerah masing-masing, kita nggak sekuat itu. Tapi kenapa kita bisa bersatu? Ya, beliau mempropose ada 6 faktor. Pertama, kesamaan sebagai kesamaan sejarah sebagai bekas wilayah Sriwijaya Majapahit. Ya, sebenarnya ini juga dikritik. Ya, tentu saja dikritik, namanya teori biasa dikritik ya. Ya, poin pertamanya juga dikritik karena ya, kita harus mengukur lah kira-kira di seluruh Nusantara ini berapa sih yang merasa dirinya bangga menjadi bekas wilayah Sriwijaya Majapahit gitu, atau merasa sebagai keturunan Sriwijaya Majapahit, nggak banyak juga kan ya. Seberapa banyak sih Sriwijaya Majapahit dibicarakan ya oleh para bapak bangsa dulu gitu ya, ketika mereka berdiskusi gitu ya, mereka mendiskusikan bagaimana kita mempersatukan perjuangan kita, apakah mereka pakai argumen Sriwijaya Majapahit? Kayaknya enggak gitu ya. Kemudian yang kedua, kesamaan nasib sebagai bekas jajahan Belanda. Nah, ini masuk akal ya, karena yang namanya Indonesia itu dulu juga bekas jajahan Belanda. Ya, kalau Malaysia bekas jajahan Inggris ya. Nah, jadi karena dulu dijajah, nah itu juga sebenarnya poin yang pernah ditekankan oleh Buya Hamka ya. Kata beliau, antara Indonesia sama Malaya, dulu belum ada Malaysia, dulu Federasi Malaya ya. Indonesia sama Malaya tuh sejarahnya sama ya, bangsa yang sama, tapi kita dipisahkan oleh perjalanan sejarah ya, karena mereka dijajah sama Inggris, kita dijajah sama Belanda, itu aja. Makanya kita enggak jadi satu negara. Tapi pada hakikatnya dulu kita ini bangsa Melayu yang sama ya. Yang ketiga, agama masyarakatnya nyaris homogen, yaitu Islam ya. Buat orang barat ya, satu negara sebesar Indonesia bisa 90%, dulu 90% ya, bisa sekarang 80% satu agama, itu luar biasa ya. Yang keempat, berkembangnya bahasa Melayu sebagai simbol perlawanan. Nah, ini ada teori yang menarik ya. Jadi ternyata orang Belanda tuh melarang orang Indonesia pribumi berbahasa Belanda, akibatnya mereka menggunakan bahasa Melayu. Nah, malah bahasa Melayu itu jadi simbol perlawanan ya, akhirnya jadi solidaritas tumbuh gitu ya. Yang kelima, adanya Volksraad. Volksraad itu perwakilan rakyat untuk pribumi ya, untuk perwakilan bangsa Indonesia di hadapan Belanda, walaupun cuma simbolik aja, tapi pendapatnya nggak didengar biasanya sih gitu ya. Yang keenam, berkembangnya pers. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, paling nggak kalau kita menggunakan kerangka berpikir George Morton Kane gitu ya, pers Islam itu memiliki peran signifikan dalam tiga faktor ini. Pertama, agama Islam, namanya juga pers Islam, bahasanya Melayu, dan dia entitasnya pers gitu ya. Jadi ada tiga hal di sini yang membuat pers Islam itu menjadi sangat signifikan ya. Nah, pers itu berkembang seiring dengan kebutuhan golongan masyarakat intelektual. Jadi kalau masyarakat belum intelek, maka nggak ada kebutuhan buat majalah, nggak ada kebutuhan surat kabar, nggak ada kebutuhan literasi. Ya, kalau masyarakat belum bisa baca ya nggak akan ada yang baca. Jadi memang ya kalau sekarang sih semua orang bisa baca barangkali gitu ya. Kalau sekarang kita bisa lihat di kota-kota Pulau Jawa gitu ya, rasanya udah susah mencari orang nggak bisa baca. Tapi di masa lampau gitu ya, yang namanya pers Islam tuh ya yang namanya pers gitu ya, itu ngumpul di kalangan masyarakat intelektual. Nah, tipologi pers pada masa Hindia Belanda adalah pers Belanda. Yang kedua, pers Tionghoa ya, dan pers nasional. Pers Islam adalah bagian dari pers nasional. Karena semangat Islam anti penjajahan, maka pers Islam memiliki peran signifikan dalam pers nasional. Ada seorang cendekiawan dari Malaysia, Dr. Ahmad Adam. Saya juga belum pernah ketemu dengan beliau, tapi buku beliau, disertasi beliau yang dibukukan ya, itu meneliti bagaimana peranan pers Islam di Indonesia dalam membangkitkan nasionalisme. Jadi kalau George Morton Cahin meneliti kenapa muncul nasionalisme, ya, maka Dr. Ahmad Adam ini secara spesifik menyoroti bagaimana pers Islam berkontribusi membangun nasionalisme tadi. Ya. Jadi kita lihat pada masa itu nggak ada perdebatan soal Islam dan nasionalisme, ya, ya, mengatakan bahwa Islam itu tidak nasionalis ya, atau bahkan atau sebaliknya dari sisi Islam mengatakan nasionalisme itu haram gitu ya. Zaman dulu nggak ada pembahasan seperti itu. Kenapa? Ya zaman dulu semua orang pengen merdeka ya, pokoknya merdeka itu nasionalisme mereka nyebutnya begitu. Sederhana begitu aja. Ya, tidak ada pemikiran bahwa seperti fasisme gitu ya, kayak orang kayak Mussolini yang menganggap Italia itu lebih tinggi dari yang lain, itu nggak ada pembahasan seperti itu. Pokoknya kita ingin merdeka dan itulah nasionalisme.
ya, sesederhana itu aja. Ya. Nah, panji masyarakat itu juga punya posisi yang menarik. Kenapa? Karena dia majalah, dia bagian dari pers Islam pastinya ya. Majalah dakwah Islam, tidak bisa dipungkiri tujuannya dakwah, tapi haluannya kebudayaan. Ya, ini yang saya sebutkan tadi ya. Karena itu positioning yang gak banyak majalah yang mengambil positioning seperti itu. Ya, gak banyak yang majalah Islam yang membahas masalah kebudayaan. Budaya itu apa sih? Kebudayaan itu bukan tari-tarian. Ya, biasanya kita melihat budaya itu dari pengertian produk. Ya, misalnya rumah gadang adalah budaya Minangkabau. Ya, itu kan produk. Ya, yang namanya produk gak akan selamanya dipakai. Ya, sama seperti orang Papua gak akan selamanya pakai koteka. Ya, dan ketika orang Papua meninggalkan koteka, maka orang Papua tidak mengkhianati kepapuaannya. Ya, jadi kalau kita mengambil budaya itu maknanya adalah produk, ya, maka itu naif sekali. Ya, nah sayangnya itulah yang sering terjadi di Indonesia. Di Indonesia kita kalau bahas budaya, yang kita bahas adalah produknya. Ya, jadi misalnya jilbab budaya Arab, gitu ya. Kemudian kalau nggak mau gantikanlah jilbab dengan apa? Dengan kebaya misalnya gitu ya. Nah, padahal orang Jawa yang dalam apa yang apapun keadaannya gitu ya, enggak selalu juga pakai kebaya gitu ya. Kenapa? Ya karena itulah budaya dalam arti produk, ya. Suatu hari tinggalkan ya biasa saja, ya. Nah, tapi ada budaya yang lain, budaya dalam pengertian apa? Kalau di UI, di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, jurusannya adalah sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu menceritakan kondisi bangsanya. Ya, suatu bangsa kalau melihat budayanya, lihat aja sejarahnya. Ya. Kemudian filsafat, itu masuk dalam Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Kenapa? Karena dalam budaya itu ada filsafat. Ya, kayak misalnya, kalau Ustaz Salim Villa ya sering bahas bagaimana filosofi keris. Ya, keris itu liak-liuknya ada berapa, gitu ya, berapa kali dia berbelok, saya nggak paham benar, gitu ya. Ukirannya seperti apa, gitu ya. Ada filosofi di baliknya. Ya. Jadi budaya itu ada filosofi di baliknya, ya. Sastra dan bahasa, ya. Udah pasti dia adalah bagian-bagian dari kebudayaan. Jadi kalau kita mau lihat kebudayaan suatu bangsa, lihat bahasanya. Ya, dari bahasanya kita bisa menganalisis gitu ya. Dari sastranya kita bisa menganalisis. Ya. Dan sebagainya itulah bagian-bagian dari budaya. Nah, isinya panji masyarakat juga demikian. Isinya adalah artikel-artikel seputar sejarah, kebudayaan, kemudian apa bahasa dan sastra, filsafat, gitu ya. Seperti saya katakan tadi, dia isinya bukan fikih, ya, bukan fikih yang ini dalilnya apa, gitu ya, nggak begitu, ya. Tapi dia bercerita, ya, bercerita persis seperti gayanya Buya Hamka lah. Makanya tokoh sentralnya memang Buya Hamka, ya. Nah ini panji masyarakat punya karakter yang khas karena tidak berhaluan fikih, seperti majalah-majalah Islam pada umumnya. Dan artikel-artikelnya juga tidak berbentuk reportase seperti majalah berita. Jadi isinya bukan reportase, isinya adalah kebanyakan bukan kebanyakan, hampir semua isinya adalah esai. Ya, esai. Jadi panji masyarakat ini bukan majalah berita, dia enggak menceritakan ada sebuah kejadian apa minggu lalu gitu ya. Yang enggak selalu harus aktual, ya. Tapi ini hal-hal yang yang bisa dibahas kapan saja gitu ya. Selamanya bisa dibahas gitu ya, masalah persoalan-persoalan filsafat gitu ya, sejarah gitu ya, syair-syair ya. Dan ini menarik sekali gitu ya. Dan pengampunya, para pengasuh majalah ini adalah pengasuh dari rubrik-rubrik di majalah ini adalah para cendekiawan. Ya, itu asyiknya baca panji masyarakat, kita kayak lagi baca jurnal ilmiah ya rasanya. Jadi kalau tadi saya bilang pers itu berkembang di kalangan intelektual, ya. Jadi yang orang baca koran biasa saja itu berarti dia golongan intelektual, karena kalau yang tidak intelek dia nggak cari berita, dia nggak cari bacaan, dia cari apa? Cari makan, ya, cari makannya cukup gitu ya. Nah, panji masyarakat itu levelnya lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi. Jadi bukan hanya intelektual tapi betul-betul bukan hanya sekedar bisa baca, bisa tulis, ya, butuh bacaan, enggak sekedar itu. Tapi betul-betul butuh asupan pemikiran gitu. Ya, apa orang-orang yang merasa akalnya ini butuh makanan. Oleh karena itu saya sering mengatakan
kepada teman-teman ya, Panji Masyarakat era 59-60 itu membuat majalah-majalah Islam lainnya, mohon maaf ini bukan merendahkan gitu ya, majalah-majalah Islam lainnya yang kita kenal ya, seperti majalah, jadi seperti majalah Bobo gitu ya. Kecil sekali rasanya, bukan merendahkan ya. Sebenarnya ini bukan salah yang lain ya. Ini masalahnya bangsa Indonesia mengalami kemunduran literasi itu aja ya. Dari zamannya Buya Hamka sampai zaman kita, ini kemunduran literasi itu nyata sekali ya. Oleh karena itu kualitas bacaan juga berubah ya. Jadi bukan salah majalah-majalah Islam sekarang ya. Tapi ini memang gejala yang menjangkiti bangsa kita beberapa dekade belakangan ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca artikel-artikel dalam Panji Masyarakat, teman-teman akan melihat sendiri bahwa masalah-masalah yang kita diskusikan di sini di INSIS ya, udah banyak dibahas di situ. Ya, bahkan yang belum dibahas gitu ya, yang belum pernah kita bahas pun udah ada jadi bahas gitu ya. Kayak misalnya problem-problem di perguruan tinggi. Perguruan tinggi ternyata kalau dulu masalahnya bukan perguruan tinggi Islam, tapi perguruan tinggi secara umum ya. Ternyata di perguruan tinggi pengajaran agamanya enggak beres. Kenapa? Karena dosen-dosen agama malah merujuk pada orientalis. Ya, itu kan mirip-mirip kayak masalah kita sekarang dengan Islam liberal gitu ya. Ya kayak gitu juga gitu ya. Tapi ternyata udah kritiknya sudah diajukan dari dulu ya. Dari tahun 59 itu sudah kritiknya sudah keras sekali di depannya masyarakat ya. Sekarang kita masih mendiskusikan misalnya kayak Ustaz Ian ya, sampai membuat buku kecil tentang otoritas Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena sampai sekarang masih ada yang bilang Al-Ghazali ini tidak otoritatif karena dia nggak ngerti hadis dan segala macam gitu ya. Nah kalau di Panji Masyarakat sudah dibahas tokoh-tokoh seperti Ibn Miskawai, ya, Ibn Sina, Al-Biruni, ya, Al-Ghazali, apalagi kita tahu sendiri Buya Hamka itu pengagum Al-Ghazali, jadi nggak mungkin nggak muncul lah nama beliau, udah pasti muncul gitu ya. Bahasan-bahasan seperti itu udah dibahas ya. Hakikat Insan ada artikel sambungan dalam 3 edisi. Karangan Dr. Pariana ya namanya, saya juga kurang begitu kenal, tapi tulisannya masya Allah berat sekali gitu ya, judulnya Hakikat Insan ya. Itu yang bikin Panji Masyarakat menarik kan, dia betul-betul bacaan intelektual ya. Ini sekedar profil majalah saja, edisi perdananya 15 Juni 1999 dikelola oleh, nah kalau di ya, biasanya kalau kita buka majalah nih, begitu dibuka halaman pertama tuh ada cerita tentang redaksinya atau pengelolanya, reporternya dan segala macamnya. Tapi yang ditulis di situ hanya 4 nama, ya, Kiai Haji Fakih Usman sebagai pemimpin umum, Hamka pemimpin redaksi, Yusuf Abdullah Puar pemimpin redaksi juga, dan Pak Yusuf Ahmad sebagai pimpinan usaha. Jadi pimpinan usaha ini masalah tata usaha ya, bisnisnya ya. Pemimpin redaksinya pemretnya ada 2, Hamka dan Yusuf Abdullah Puar. Tapi Yusuf Abdullah Puar mengundurkan diri pada Desember 59, jadi edisi ke-13 ya. Sejak edisi ke-14 beliau udah enggak menjabat sebagai pemimpin redaksi, tapi beliau tetap menulis ya. Jadi walaupun beliau enggak jadi pemret, tapi tulisannya masih muncul terus ya. Nah, kenapa beliau mengundurkan diri? Karena fokus pada pekerjaannya di Departemen Penerangan. Jadi beliau juga pegawai negeri waktu itu ya. Nah, slogannya penyebar kebudayaan dan pengetahuan untuk perjuangan reformasi dan modernisasi Islam. Ya, ini slogan yang selalu ditulis di halaman pertama di ketika kita buka majalah Panji Masyarakat ya. Ada tulisan yang menyebar kebudayaan dan pengetahuan untuk perjuangan reformasi dan modernisasi Islam. Dan tidak berubah sampai edisi ke-32. Ya. Mengalami peredaran tahun 50 setelah terbitnya edisi ke-32. Kandungan majalah, ya, para penulisnya, contohnya 4 pengurusnya tadi, ya, Hamka dan Yusuf Abdullah Puar terutama yang sangat banyak sekali menulis, hampir nggak ada edisi yang nggak ada tulisan mereka. Ya, kalau Hamka sih jelas nggak ada, ya nggak ada sama sekali yang tidak ada tulisan beliau. Kalau Pak Yusuf Abdullah Puar masih ada kadang-kadang, tapi hampir nggak ada. Penulis lain yang juga dominan, dua diantaranya adalah Arif Effendi dan Sidi Ghazalba. Kalau Sidi Ghazalba ini terkenal banyak buku-bukunya diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang ya. Sistematika Filsafat itu 4 jilid ya kalau nggak salah ya. Kemudian Arif Effendi mengampu rubrik tinjauan internasional ya. Ini rubrik yang luar biasa bagus sekali dan beliau sangat produktif, hampir setiap edisi beliau ada. Bahkan dalam edisi ulang tahun
edisi setahun ya, setahunnya Panji Mas, Panji Masyarakat di edisi ke-25, ya Buya Hamka mengatakan bahwa tinjauan internasional itu saking saking bagusnya, kata dia gitu ya, rubrik tinjauan internasional yang ditulis oleh Arief Effendi, saking bagusnya kalau sampai rubrik itu nggak ada satu edisi aja, ya karena Arief Effendinya sakit misalnya gitu ya, biasanya ada surat pembaca yang nanya, langsung nanya, kenapa nggak ada lagi tinjauan internasional, apakah beliau sedang keluar negeri, melawat, atau sakit, atau bagaimana gitu ya. Jadi kehilangan sekali aja pasti ada yang nanya. Ya, ya itulah tinjauan internasional. Tinjauan internasional itu adalah rubrik yang membahas persoalan-persoalan politik luar negeri. Ya. Kalau Pak Sidi Gazalba banyak kan bahas tentang masalah filsafat, ada lagi SSB dan Sati. Saya sampai sekarang belum ketemu SSB ini singkatan dari apa. Ya, SSB dan Sati bahas soal masalah bahasa. Ada dua tokoh Aceh, Abu Bakar Aceh dan Abdullah Arif Aceh. Sebenarnya Yusuf Abdullah Puar juga orang Aceh. Ya. Kalau Abu Bakar Aceh banyak bahas masalah filsafat. Ya. Kalau Abdullah Arif Aceh sejarah. Ya. Banyak menulis soal biografi. Kemudian Pak Aminullah Lewa tentang masalah kebudayaan. Pak Rusdi, Rusdi Hamka nih maksudnya. Pak Rusdi Hamka ini nggak muncul namanya. Ya. Nggak muncul namanya sama sekali. Tapi ternyata di edisi setahun Panji Mas, yaitu edisi ke-25, ada sebuah artikel yang bercerita bagaimana bagaimana beliau mengasuh rubrik bahasa dan sastra selama setahun. Ya, jadi ternyata rubrik itu dari dulu memang diasuh oleh beliau. Ya. Kemudian SS Daeng Paesa, SS-nya, S yang pertama saya lupa, yang kedua Syarif ya, Daeng Paesa, orang-orang Makassar. Ya, Aminullah Lewa juga orang Makassar. Bung Hatta termasuk di antara yang beberapa kali menulis di Panji Masyarakat. Ya. Profesor Bahdir Johan, ini mantan menteri, menteri pendidikan dan mantan rektor UI juga, ya, mantan rektor UI. Kemudian Kasim Mansur, Kasim Sulaiman, Jamil Suherman, ya, Kasim Mansur banyak nulis tentang pendidikan, Jamil Suherman menyumbangkan cerpen, ya, dan tulisan tentang seni dan sebagainya. Rubrikasinya banyak, ya, tapi banyak yang tidak konsisten. Jadi yang konsisten itu editorial, pandangan hidup Muslim. Editorial itu tulisan pertama ya kalau kita buka, redaksi menyampaikan pesan-pesannya di rubrik editorial. Pandangan hidup Muslim itu adalah rubriknya Buya Hamka. Ya, setiap edisi pasti ada, ya. Dan kemudian tulisan-tulisan dari rubrik ini dikumpulkan menjadi buku judulnya Pandangan Hidup Muslim. Ya. Tinjauan internasional tentang politik luar negeri. Kenapa luar negeri? Karena nggak boleh bahas dalam negeri. Ya. Kita bisa bayangkan pada masa itu kalau kita bahas politik dalam negeri agak bahaya. Ya. Nah ini diasuh oleh Pak Arief Effendi. Ya, hanya sekali pernah digantikan oleh Pak Yusuf Abdullah Puar karena Arief Effendi ini sakit. Ya. Sakit dan sudah satu edisi tidak menulis, maka di edisi berikutnya digantikan oleh Pak Yusuf Abdullah Puar. Tanya jawab. Masyarakat kita, kisah manusia, loncat sedikit ya, masyarakat kita, kisah manusia dan lembaran sejarah. Nah ini kadang-kadang mereka overlap. Ya. Masyarakat kita tuh harusnya membahas masalah masyarakat, tapi kadang-kadang tokoh masyarakat juga dibahas. Ya. Sementara kisah manusia itu spesifik soal biografi. Ya. Tapi kan biografi ya tokoh kadang-kadang diambil sama masyarakat kita. Lembaran sejarah, dalam sejarah itu kan ada tokoh sejarah juga. Ya, jadi overlap di tiga ini. Ya, tapi lembaran sejarah nggak terlalu konsisten munculnya. Ya. Nah yang konsisten adalah bahasa dan sastra. Ini adalah rubrik yang cuma satu halaman biasanya. Satu atau dua halaman maksimal. Isinya adalah puisi. Nah ini selalu muncul. Ya. Surat dari redaksi, tanya jawab, ya. Kemudian lembaran sejarah, surat pembaca, ya. Tadinya ada surat dari redaksi itu isinya tanya jawab, ya. Kemudian berubah jadi dua rubrik, ya. Ada surat dari redaksi, ada tanya jawab, ya. Nah, kemudian ada surat pembaca. Jadi kalau surat dari redaksi berubah menjadi rubrik yang bukan tanya jawab, tapi rubrik di mana redaksi menyampaikan pesan, ya. Kemudian tanya jawab, ya tentu saja di pertanyaan soal agama, ya kemungkinan besar yang mengasuh adalah Buya Hamka, walaupun beliau nggak nulis namanya, ya dan penanya dalam rubrik itu pun mengasumsikan bahwa yang menjawab adalah Buya Hamka,
Jadi banyak pertanyaan yang bertanya, saya ingin bertanya pada Buya Hamka, gitu ya. Jadi padahal tidak ditulis siapa pengasuhnya, ya. Kemudian surat pembaca itu adalah surat-surat yang isinya apresiasi, kritik, gitu ya. Nah, surat pembacanya juga menarik ya. Kalau kita baca, kita lihat betapa pembaca Panji Masyarakat itu sangat intelektual. Mereka betul-betul membaca artikelnya dan betul-betul mengkritisi. Ada yang mengkritisi tajam sekali, ya. Ada yang tajam sekali. Ada yang protes kenapa tulisan orientalis dimuat di Panji Masyarakat, ya. Kata dia ini orientalis gak baik, segini apa pemikirannya gak bagus, ya. Sinis terhadap Islam, ya. Tapi kemudian dijawab oleh redaksi bahwa yang kita ambil itu bagian yang tidak sinisnya. Dan kita mengambil itu sebagai masukan. Dan kami sangat menyadari bahwa dia adalah orientalis, gak semuanya bisa kita ambil, dan kami bangga sekali dengan giroh Anda. Jadi, itu salah satu aspek yang menarik dari Panji Masyarakat, ya, bagaimana interaksi antara pengelola dan pembaca itu luar biasa. Ya, luar biasa mesra, hangat, ya, dan tidak ditangani dengan sangat baik lah, tidak ada yang emosional gitu ya. Kemudian ada rubrik alam wanita, pembahasan buku, cara-cara dari perjalanan itu semua tidak konsisten ya. Jadi kadang muncul kadang enggak ya. Nah itulah, dan ada banyak artikel-artikel lepas ya, banyak artikel lepas. Jadi artikel-artikel yang enggak disebut dikasih nama rubriknya ya, tapi dia membahas seputar sejarah, filsafat, bahasa sastra, budaya, dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah ini tema bahasannya ya. Agama, sejarah, biografi, filsafat, hukum, budaya, bahasa dan sastra, politik luar negeri ya. Pada akhirnya bahas politik juga. Nanti akan saya ceritakan kenapanya gitu ya. Saya bisa katakan Panji Masyarakat ini sangat sukses ya. Kenapa? Ada 3 indikasi kesuksesan yang saya berikan. Yang pertama, termasuk indikasi kesuksesan adalah interaksinya sangat baik ya, antara pengelola majalah Panji Masyarakat dengan para pembacanya. Jadi sangat baik interaksinya. Sangat baik, karena apa? Setiap edisi itu ada aja pengumuman dari redaksi gitu ya, misalnya menceritakan bahwa mohon maaf edisi nomor 1 dan 2 sudah habis ya, belum kita cetak ulang. Begitu edisi ke-14 baru dikatakan, baru dia pengumuman lagi, karena banyak permintaan kami bikin bundle edisi 1 sampai 13. Ya bisa dibeli dengan harga sekian gitu ya. Kemudian ada surat dari pembaca langsung dimuat gitu ya. Ada surat dari pembaca di Kamboja, bisa dibayangkan ya, dari Kamboja, dari Phnom Penh ya. Umat muslim di Phnom Penh itu membaca Panji Masyarakat juga lalu dimuat di situ ya. Indikasi kesuksesan berikutnya adalah secara ekonomi. Ya, ini sangat sukses karena edisi perdana Panji Masyarakat itu tadinya usulan Buya Hamka adalah 5.000 eksemplar. 5.000 eksemplar itu adalah penjualannya pedoman masyarakat dulu ya. Jadi beliau menyangka kayaknya 5.000 sanggup lah gitu ya. Tapi Kiai Haji Fakih Usman, pemimpin umumnya, minta enggak 5.000, mintanya 10.000. Dan ternyata target ini langsung terlampaui. Sampai akhir penerbitannya Panji Masyarakat hanya dapat izin menerbitkan sebanyak 16.000 eksemplar. Jadi ada dulu namanya ada SIPK. SIPK itu surat izin pembelian kertas ya. Jadi karena negara ini dalam keadaan krisis pada saat itu, maka beli kertas itu harus pakai izin ya. Ini, atau barangkali selain karena krisis, mungkin ini juga cara pemerintah menekan pers barangkali gitu ya. Gimana caranya supaya media tuh nggak bandel barangkali gitu ya, salah satunya ya. Ya, karena ada beberapa ahli yang betul-betul meneliti keadaan pers pada masa-masa demokrasi terpimpin ya. Nah, menurut SIPK yang diterima oleh Panji Masyarakat, mereka hanya punya izin 16.000 ya. Tapi pada saat edisi ke-20, pada saat edisi Idul Fitri, itu cetakannya sampai 21.000 ya. Dan sebelum edisi Idul Fitri pun sampai 18.000. Nah, lalu sisanya itu ya, misalnya 21.000 berarti sisanya 5.000 ya. 5.000 eksemplar dapat dari mana? Yaitu kata redaksinya, mereka pinjam kertas dari sana sini. Ya, jadi sampai nyari-nyari kertas sendiri gitu ya. Ya, tanpa diketahui oleh saya enggak tahu itu ilegal apa enggak. Kalau ilegal kenapa di-share ya? Kenapa di-share di majalahnya, saya enggak ngerti juga gitu ya. Yang jelas mereka dapat izin pembelian kertas dari pemerintah hanya 16.000 maksimal, sampai edisi 32 tetap 16.000 ya. Padahal berkali-kali dalam berbagai edisi ini yang saya bilang tadi di poin pertama ya, interaksinya baik gitu ya. Sehingga pengelola majalah itu selalu mengupdate
ya, mengupdate kepada pembacanya bahwa kami mohon maaf kepada para pembeli, para agen yang minta tambahan, kami belum bisa ngasih. Kami sudah mengajukan penambahan kertas, ya. Kami minta 20.000 tapi sampai sekarang belum diberikan, baru 15.000, ya. Kemudian cerita lagi baru nambah 16.000, ya. Nah, kalau kata Pak Yusuf Ahmad dalam sebuah artikelnya di edisi ulang tahun edisi ke-25 ya. Ya, beliau mengatakan sebenarnya kebutuhan kita itu 30.000. Bahkan saya yakin 50.000 pun bisa, ya. Dan yang menariknya lagi semua terjadi tanpa kenaikan harga yang signifikan, ya. Pertama kali terbit harganya Rp4, ya, Rp4, kemudian naik jadi 4,5, kemudian terakhir sekali naik cuma 5,4, ya. Edisi khusus Ramadan jadi Rp7, ya. Memang edisi khusus Ramadan itu agak tebel, ya, agak tebel, kertasnya agak beda, maka wajar harganya beda gitu ya. Tapi setelah itu kembali lagi normal dan maksimal harganya cuma sampai 5,4. Semua itu terjadi di saat Indonesia dalam keadaan krisis parah, ya, walaupun tahun-tahun berikutnya lebih parah lagi, ya, krisisnya gitu ya. Nah, jadi bisa dibayangkan sedang krisis, harga nggak naik, laku keras, ya, sampai hampir harus mencari kertas dari tempat lain, ya. Itu buat saya indikasi kesuksesan, ya. Oh sorry, tadi indikasi kesuksesan saya bilang 3 ya, ada 4 ya. Yang ketiga adalah dari daftar agen yang dicantumkan. Kita bisa lihat bahwa panji masyarakat itu sampai berkembangnya bukan hanya di pulau Jawa atau kota-kota besar, di Makassar, Medan, itu biasalah gitu ya. Tapi sampai ke kota-kota yang, mohon maaf ya terus terang, saya sampai ke wilayah yang saya sendiri nggak tahu gitu ya. Sangkapura ini saya tulis Sangkapura dan Barabai contohnya, karena saya nggak tahu nih di mana. Ya. Sampai akhirnya googling dulu, oh Sangkapura itu kecamatan di Pulau Bawean. Bayang nggak, Pulau Bawean yang kecil itu ada kecamatan Sangkapura, dan di situ ada agen panji masyarakat, ya. Kemudian ada kecamatan Barabai. Barabai itu di Kalimantan, di kalau kabupatennya Hulu Tengah kalau nggak salah ya, 165 km dari Banjarmasin, ya, jauh sekali, ya. Dan di situ ada agen panji masyarakat, ya, luar biasa. Yang keempat, karena sukses di panji masyarakat, maka pengelola sudah berusaha mengembangkan usahanya ke penerbitan buku. Jadi dari majalah terbit buku, ya. Apa yang sudah dibukukan? Yang sudah dibukukan adalah Demokrasi Kita, karya Bung Hatta. Jadi Bung Hatta ini nulis sebuah artikel panjang sekali kebetulan gitu ya. Kemudian diubah menjadi bentuk buku kecil, ya. Karena saking lakunya sampai majalahnya habis orang masih nanya gitu. Ya, karena artikelnya sangat menarik sekali karena keras sekali mengkritik Bung Karno. Ya, sangat keras sekali kata beliau, kata Bung Karno, apa kata Bung Hatta, tentunya saya tidak menghafal kata per kata ya, intinya Bung Hatta mengatakan bahwa Soekarno ini diktator, ya, Soekarno ini memerintah secara diktator. Kalau dia sudah nggak ada, maka persatuan tuh habis. Kenapa? Karena yang lain juga bersatu karena takut sama Soekarno aja, ya. Nah, beliau mengatakan kalau sekarang para pendukungnya itu, dukungnya di DPR-GR dulu, Soekarno menciptakan DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, tapi beliau sendiri yang milih, ya. Jadi anggotanya dia yang pilih sendiri, ya, namanya DPR-GR, DPR gotong royong, ya. Di DPR-GR itu kalau kata Bung Hatta, mereka tuh bisa kerjasama, bisa musyawarah, ya, hanya karena Soekarno yang mengajukan dan mereka mengiyakan, itu aja, gitu. Jadi mereka tuh yes man gitu istilahnya gitu ya, yang hanya bilang iya aja ya, apa mau Soekarno aja. Nah, pertanyaannya begitu Soekarno nggak ada, negara ini jadi apa, ya? Sekeras itu Bung Hatta sampai berkomentar gitu, dan itu ditulis di Panji Masyarakat edisi ke-22, ya, 22. 10 edisi berikutnya atau 5 bulan berikutnya setelah itu Panji Masyarakat di Bredel, ya. Bukunya Hamka yang berjudul Pandangan Hidup Muslim dan biografi Said Jamaluddin Al-Afghani juga berasal dari tulisan-tulisan di majalah ini. Ya, aslinya pengelola Panji Masyarakat di edisi 25 mengatakan bahwa mereka juga sudah menyiapkan majalah lain. Jadi setelah Panji Masyarakat mungkin mereka punya, ya, udah menyiapkan adik-adiknya gitu ya. Majalah apa? Majalah buat anak-anak dan perempuan. Ya, itu di edisi 25. Sayangnya di edisi 32 setelah itu di Bredel. Ya, jadi nggak pernah terjadi, nggak sempat terjadi. Ya. Nah, buat saya ini 4 indikasi kesuksesan dari Panji Masyarakat. Ya. Nah, terakhir saya ingin menjelaskan ada isu sentral
ada 5 isu sentral yang saya rangkum dari 32 edisi Panji Masyarakat. Isu sentral yang pertama persatuan umat, ya. Dalam salah satu pengumuman dari redaksi, ya, redaksi Panji Masyarakat, ya, mereka menulis seperti ini. Sekali lagi kami tekankan, Panji Mas adalah majalah pengetahuan kebudayaan. Orang yang berpengetahuan dan berkebudayaan ialah orang yang dapat menghargai pendapat orang lain, walaupun tidak sesuai dengan pendapatnya sendiri. Adapun cara-cara kita yang sering kita pakai selama ini, kita selalu berselisih disebabkan perbedaan pendapat mengenai masalah ijtihadiyah dan khilafiyah. Sehingga kita berpisah dengan nama-nama kaum muda, kaum tua, hal yang oleh Panji Mas diusahakan untuk menghilangkannya. Ya. Ini menarik ya. Pertama menarik, ya jelas ternyata Panji Mas sangat pengen umat Islam itu bersatu. Ya. Kemudian beliau, mereka mengembangkan dakwahnya dari sisi kebudayaan. Ya. Kenapa? Karena kebudayaan itu bicara soal bagaimana kepribadian bangsa. Nah, kalau bangsa ini berkebudayaan, maka pasti mereka nggak berantem. Ya, begitu ada masalah-masalah khilafiyah, kita ini berantem karena budaya kita salah, karena budaya kita dirusak, ya, karena kita nggak terbiasa bicara intelek, ya, karena kita nggak biasa baca artikel yang panjang, ya, ya kalau orang subuh pendek, makanya namanya subuh pendek gitu ya, baru baca dua kalimat marah, ya, cari kesimpulan doang gitu ya, ya kayak kemarin kita mengalami masalah pandemi, orang udah nggak peduli dengan alasan lagi, banyak yang nggak peduli dengan alasan dengan begitu lihat fatwa dia hanya lihat ujungnya aja, ya. Jadi boleh sholat ke masjid apa enggak? Nggak boleh, wah ini sesat berarti, MUI udah sesat, dia cuma lihat akhirnya doang, kita lagi punya masalah kok malah disuruh nggak sholat, ya dia nggak lihat bahwa fatwa itu dibangun atas argumen yang panjang sekali, ya. Jadi masalahnya bukan hanya ke masjid atau tidak ke masjid, ada maqasid syariah di situ. Nah, orang yang nggak biasa baca tulisan-tulisan panjang, ya berarti mereka nggak biasa berpikir panjang juga. Ya, itu literasi itu kan cerminan dari cara kita berpikir, gitu ya. Nah, yang menarik juga adalah istilah yang dipakai. Saya sih yakin yang menulis ini adalah Buya Hamka, walaupun nggak ditulis ya, ditulisnya hanya redaksi saja. Ya, saya sih yakin tulis Buya Hamka. Yang menarik adalah di situ dinyatakan kalimat terakhirnya, ya. Gara-gara kita berselisih, akhirnya kita ini berpisah jalan. Ya, lalu saling ngasih label, ya, saya kaum muda, kamu kaum tua, ya. Nah, Panji Mas berusaha menghilangkan yang seperti ini, ya. Padahal bapaknya Buya Hamka dan termasuk Buya Hamkanya sendiri, ya, dianggap sebagai bagian dari kaum muda di Minangkabau. Waktu itu ada perdebatan antara ulama kaum tua dan kaum mudo. Haji Rasul termasuk tokoh sentral di kaum mudo, ya. Tapi ternyata Buya Hamka memandang fenomena ini sebagai fenomena yang sebenarnya nggak alamiah dan nggak bagus. Kenapa harus ada tua muda? Ya, apakah tua muda itu harus bertengkar? Ya, harus berbeda pendapat? Ya, emang nggak boleh kalau tua tapi setuju sama yang muda atau yang muda setuju sama yang tua? Ya. Nah, ternyata ini komentar yang menarik dan ini berulang dalam kesempatan yang lain. Ya, kesempatan yang lain lagi-lagi Buya Hamka juga mengatakan bahwa harusnya nggak ada fenomena kaum tua dan kaum muda ini, ya, itu menarik sekali. Menarik karena Buya Hamka dianggap sebagai bagian dari kaum mudo dan kaum mudo itu pemenang, jadi kaum tua itu akhirnya kalah, gitu ya. Tapi ternyata orang yang disebut pemenang ternyata nggak gembira dengan perkembangan itu. Nah, itu menarik. Gitu ya. Isu sentral kedua pembaruan, ya, kalau kita baca di slogannya, ya, slogannya Panji Masyarakat yang sudah saya paparkan tadi, ya. Penyebar kebudayaan dan pengetahuan untuk perjuangan reformasi dan modernisasi Islam, ya. Tapi jangan samakan modernisasinya dengan atau modernisme yang dibahas ini adalah sama seperti yang dibicarakan oleh Islam liberal, gitu ya, oleh Nuholis Majid, enggak, gitu ya. Nah, dalam sebuah artikelnya dinyatakan kaum modernis Islam dalam gerakan modernisasi Islam Isyafi perlunya mencapai sebanyak mungkin nilai-nilai kemajuan yang dicapai oleh Barat sekarang. Ya. Nilai-nilai kemajuan yang dicapai oleh Barat sekarang. Jadi nilai-nilai yang majunya saja. Ya, jangan yang rusaknya. Gitu ya. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa mereka sudah menyadari bahwa kita ini bisa niru Barat, tapi yang ditiru harus dipilah-pilah dulu.
ya. Bukan sebagai tujuan itu pun, ya, tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi kalau barat punya komputer, kita punya komputer, tapi tujuan kita bukan untuk bikin komputer. Ini alat kita untuk mencapai tujuan. Ya, inilah arti modernisasi yang tidak identik dengan, bukan identik dengan westernisasi. Ya, justru westernisasi itu ditolak, ya. Tapi mereka tidak menolak modernisasi. Ya, mungkin kita bisa berdebat dengan istilah ini sekarang. Ya, menurut saya modernisasi juga nggak bagus istilahnya gitu ya. Mungkin secara filosofis begitu. Tapi di masa ini bukan begitu cara mereka memandang modernisasi. Ya. Jadi paling nggak kita bisa hargai lah bahwa mereka tidak berniat merusak dengan istilah itu gitu ya. Yang ketiga, islamisasi ilmu pengetahuan. Ini menarik karena istilah islamization of knowledge itu munculnya tahun 78 sejak Prof. Nakib Alatas menulis buku Islam and Secularism, ya. Tapi ternyata wacana-wacana dalam panji masyarakat itu persis sama seperti itu, ya. Ya, persis sama. Jadi mereka sudah menyadari masalah-masalah yang ada. Saya agak kesulitan mencari kutipan yang bisa menjelaskan ini secara jelas, ya. Ada sebuah tulisan dari redaksi di rubrik editorial yang misalnya mengkritisi makna kemakmuran, ya. Nah, kan kalau kita lihat misalnya bahasan-bahasan Prof. Wan Muhammad Norwan Daud, ya, islamisasi ini dimulai dari key concepts, dari konsep-konsep kunci, ya. Apa sih konsep kebahagiaan? Apa sih konsep pembangunan? Ya, pembangunan itu kan Prof. Wan sering bahas itu, ya. Apa sih konsep manusia, konsep segala macam? Nah, di sini redaksi membahas masalah kemakmuran, ya. Kata redaksi, ya, gak ditulis namanya siapa redaksinya. Fir'aun telah membuktikan kemakmuran kerajaannya dengan mendirikan piramid. Untuk itu dia kerahkan tenaga beribu-ribu manusia, biar linjak, biar mati, biar hancur. Maksud Firaun berhasil, dan dia bangga selama dia hidup. Dan dia pun boleh berbangga 2000 tahun kemudian, setelah turis-turis datang dari seluruh dunia, menyaksikan batu-batu granit tersusun tinggi, karena kuasa raja, karena derita rakyat. Ini paragraf pertama ini sindiran. Jadi maksudnya, bukan dia berhasil, betul-betul berhasil. Karena di paragraf berikutnya, malah dikritisi. Itu bukanlah makmur. Sebab dimulai dari tidak adil. Jadi kalau pangkalnya ketidakadilan, kezoliman, maka hasilnya bukan kemakmuran. Ya. Piramide adalah puncak yang setinggi-tingginya dari kezoliman. Kecuali kalau kita hanya menilai manusia sebagai menilai sekawanan binatang. Na'udzubillah. Ya. Nah, dari situ banyak artikel-artikel misalnya membahas bagaimana Islam harus mengembangkan Prof. Osman Ralibi misalnya, bicara soal Islam dan astronautika, bagaimana kita harus menjelajah luar angkasa gitu ya, justru karena dorongan dari agama sendiri, ya. Ada pembahasan soal tata susila kedokteran, ya. Tata susila kedokteran, bagaimana etika kedokteran maksudnya, ya, sebagai dokter etikanya apa aja sih dari sisi pandangan Islam. Kemudian ada pembahasan bagaimana hukum Islam tentang bagaimana pandangan Islam tentang inseminasi buatan, ya. Kemudian bagaimana penggunaan agama dalam apa hubungannya agama dengan kedokteran. Nah, itu menarik sekali gitu ya. Jadi islamisasi knowledge itu memang berasal dari, dan sudah dijelaskan di situ bahwa kita nih kalau mau apa melakukan islamisasi, ya mereka enggak nyebut islamisasi ya. Kita nih harus bisa membuang dulu pengaruh-pengaruh barat ya, baru kemudian dimasukkan pengaruh Islam. Kan persis sama seperti dinyatakan oleh Prof. Nakib Alatas bahwa knowledge dari barat itu, pengetahuan dari barat itu harus kita isolasi dulu. Setelah diisolasi, maka dibuang semua yang berasal dari kultural barat, kemudian kita isi dengan key concept dari Islam. Nah, itulah cara islamisasi. Ya. Nah, ternyata, walaupun istilah islamisasi pengetahuan belum ada, nggak pernah disebutkan, ya, islamisasi pun nggak pernah disebutkan, gitu ya. Tapi ternyata itu sudah ada di kepala mereka. Ya, di kepala para pengelola dan para penulis. Nah, kalau debat-debat soal filsafat sih, mungkin Pak Sidi Ghazalba jagonya ya. Banyak sekali beliau nulis artikel soal itu, bagaimana beliau mendebat, misalnya, bagaimana mendefinisikan kesusilaan, mendefinisikan kecabulan, ya, cabul-cabul itu apa sih? Ya, karena kalau kita serahkan definisinya pada orang sekuler, nanti dia punya pengertian sendiri. Ya. Yang keempat, kebudayaan Islam. Itu isu sentralnya, namanya juga majalah kebudayaan ya. Nah, ini ada, saya agak kesulitan mencari kutipannya karena tulisannya panjang gitu ya. Kalau mau dikutip sepotong kok kayak nggak menjelaskan gitu ya. Akhirnya terpaksa sepotong kalimat saja ya. Ini ada tulisan dari Pak Aminullah Lewa ya, tokoh yang saya sendiri nggak kenal tadinya ya. Tadinya ternyata beliau
banyak juga karya-karyanya gitu ya. Cuman memang nggak sejaman dengan kita. Beliau dari Makassar. Ada sebuah artikelnya bagus sekali yang judulnya Benarkah Agama Bagian dari Kebudayaan? Ya. Nah, ini argumen beliau cakep sekali. Ya, saya dari dulu mempertanyakan hal yang sama, bukan saya ragu-ragu bahwa agama itu di luar agama itu lebih tinggi dari kebudayaan, bukan begitu, tapi saya belum bisa merumuskan tadinya. Tapi begitu baca artikel beliau muncul formulasi yang bagus. Kata beliau begini. Agama itu ajaran dari Tuhan, ya. Agama itu mengajarkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu yang diajarkan oleh agama, ya. Nah, manusia ketika sudah berbangsa-bangsa, mereka punya penekanannya sendiri. Mereka punya cara mengekspresikan terhadap nilai-nilai kebenaran tadi. Ya. Oleh karena itu kalau agamanya benar, budayanya bagus, ya. Saya kasih contoh misalnya suatu nilai, ada nilai apa? Nilai bahwa anak laki-laki harus mandiri. Ya, anak laki-laki harus mandiri. Bagi masyarakat Minangkabau, cara mengekspresikan nilai tersebut, ya, adalah dengan cara anak umur 8 tahun harus tinggal di surau. Ya. Kemudian nanti kalau udah besar disuruh merantau. Itu cara mereka mengekspresikan nilai prinsip anak laki-laki harus mandiri. Ya, itu cara mereka. Tapi caranya sebuah suku di Afrika, suku Masai kalau nggak salah ya, dia punya cara lain. Cara lain apa? Anak umur sekian belas tahun, saya lupa, 16 sampai 17 gitu ya, harus berangkat bersama teman-temannya dijaga oleh orang dewasa, berburu singa pakai tombak. Ya. Itu cara mereka mengajarkan anak laki-laki harus jadi pemberani, harus kuat, harus mandiri dan sebagainya gitu ya. Itu cara mereka, ya. Jadi kebudayaan itu adalah cara kita, ya. Nah, makanya disimpulkan oleh Pak Aminul Lewani seperti kalimat yang tampil ini, kebudayaan itu hanya sebagian kecil saja dari usaha-usaha pelaksanaan agama Tuhan. Ya, ketika Allah mentakdirkan fitrahnya laki-laki ini harus anak laki-laki harus dilatih supaya jadi kuat, supaya jadi mandiri. Nah, lalu setiap kebudayaan punya caranya sendiri. Ya. Nah, karena caranya sendiri, caranya itu adalah hasil pikiran manusia, ya, maka dari waktu ke waktu kebudayaan itu memang seharusnya dikoreksi, ya, diperiksa lagi, dievaluasi lagi, dikoreksi lagi. Kalau salah ya dibenerin, ya diluruskan, ya. Yang benar itu apa? Nilai benar dan salah dari Tuhan, dari Allah, ya. Itulah yang final, ya. Cara kita mengekspresikannya atau kalau orang Minang biasa punya pepatah syarak mengato ada yang memakai, ya. Jadi syariat memberikan ajarannya, ya. Adat menjelaskan cara pemakaiannya, ya, cara-cara pengekspresiannya, caranya gitu ya. Misalnya kita harus bicara santun, ya, itu ajaran agama, ya. Lalu bagaimana ekspresinya dalam adat Minangkabau? Misalnya dalam berbalas pantun, berbalas pantun, ya, patata petiti, bagaimana bersajak, berpantun, itu bagian dari sopan santun. Ya, nggak sopan kalau kita bicara langsung to the point, ya, agak berbelok sedikit, sapa menyapa dulu, basa basi, kita nyebutnya basa basi, walaupun tidak basi, gitu ya, tidak buruk, gitu ya, itu sesuatu yang baik sebenarnya, gitu ya. Tapi kan nggak semua daerah punya ekspresi yang sama, ya, nggak semua daerah punya tradisi berbalas pantun, berbalas pantun yang panjang sekali, ya. Dalam tradisi lain, misalnya Betawi, orang Betawi ketika mempelai di bawah, apa pengantin ya di bawah ya terjadi apa malah adu silat ya jadi malah mereka adu silat dan itu adalah bagian dari sopan santun mereka. Itulah cara mereka mungkin mengekspresikan keberanian orang Betawi gitu ya, kegagahan orang Betawi ya dan sebagainya. Itulah cara ekspresi ya, itulah budaya ya. Nah, kebudayaan itu adalah tema sentral dalam panji masyarakat. Yang terakhir politik. Nah, walaupun katanya tidak berpolitik gitu ya, tapi pada akhirnya kebudayaan itu menyentuh politik juga. Buya Hamka itu pernah mengatakan bahwa politik cuma masalah permukaan. Politik itu permukaan. Masalah sesungguhnya adalah budaya. Budaya itu di lubuk, ya. Apa yang bergejolak di lubuk pasti tampak di permukaan. Jadi kalau di lubuk di bawah di dasar itu ada gejolak, maka akan muncul riak-riak di permukaan. Ya. Nah, kita salah kalau kita mau beresin masalah hanya di permukaan terus, padahal sumber masalahnya di bawah gitu ya. Ya, kayak misalnya politik gitu ya, politik. Kenapa politik ini, kenapa masyarakat misalnya masyarakat Indonesia kok masih suka memilih partai yang korup misalnya ya. Nah, itu bukan mau kita bilang ini partainya korup tetap aja bakal dipilih juga. Masalahnya apa? Masalahnya budaya masyarakat belum berubah
budaya masyarakat apa? Masih cari untung sendiri, masih mau dikasih disuruh milih nyoblos nyoblos partai tertentu hanya berdasarkan serangan fajar di hari pencoblosan misalnya gitu ya. Selama ini belum berubah yang di sini, maka hasilnya nggak akan berubah juga. Ya. Nah, yang diperjuangkan panji masyarakat adalah yang di bawah ini. Ya. Oleh karena itu pada akhirnya mereka menyentuh politik juga. Ya. Nah, ini ada sebuah artikel dimuat di edisi ketiga ya kalau nggak salah ya. Nama penulisnya Jamaluddin Datu Singomangkuto. Ya. Beliau mengatakan, tujuan negara dengan demikian tidak bisa lain dari mengusahakan dan memajukan hal-hal yang perlu untuk mencapai tujuan penyempurnaan diri dari rakyatnya. Atau dengan perkataan lain, memajukan kebahagiaan umum. Ya. Jadi negara itu ada supaya rakyatnya bisa mencapai tujuan penyempurnaan diri. Ya. Agak-agak mirip dengan Raja Ali Haji dulu mendefinisikan negara itu, tugasnya negara itu adalah membantu rakyatnya supaya lebih lebih taat sama Allah, gitu. Lebih taat pada Tuhannya. Ya. Kalau ini bahasanya kebahagiaan umum. Ya. Agar negara dapat mencapai tujuannya, hendaklah ada pimpinannya. Jadinya perlu ada kekuasaan yang berwujud dalam bentuk pemerintah tertentu. Juga kekuasaan ini adalah berupa ketentuan dari Tuhan. Nah, jadi ternyata politik itu nggak bisa dipisahkan dari Tuhan, ya, dari Allah. Ya, Allah juga yang menyuruh kita punya pimpinan. Ya, Rasulullah SAW kan mengatakan kalau kita pergi bepergian tiga orang ya harus ada pimpinannya. Tiga orang aja harus ada pimpinan. Ya, masa kita tinggal sekampung nggak ada pimpinan? Ya, jadi nggak bisa melarikan diri sama sekali, apa memisahkan sama sekali agama dan politik nggak akan pernah terjadi. Ya. Nah, kalau masyarakat yang berbudaya, yang betul-betul baik, ya, ketika mereka bikin pemerintah, ya pemerintahan yang baik. Ya. Jadi kita nih apa, ada batasnya kita nih berjuang lewat politik, ya, ada batasnya. Ya. Kita nggak bisa mengubah hasil pemilu misalnya gitu ya, selama masyarakat belum berubah kulturnya. Ya. Itu bagian dari politik Islam. Kemudian terakhir muncul beberapa artikel yang sangat keras sekali, ya, kayak misalnya ada artikel bagaimana nasib masyarakat Muslim di Uni Soviet, ya, di Soviet Rusia, gitu ya. Karena kenapa saya bilang ini keras? Ya, kalau kita baca sekarang sih kayak nggak keras, tapi kalau zaman dulu kan Indonesia lagi dideketin sama dua negara yang representasi komunis, yaitu Soviet dan Uni Soviet dan Cina, ya. Maka kritik keras pada Uni Soviet itu adalah punya muatan anti komunisme. Ya. Pak Yusuf Abdullah Puar pernah menulis bagaimana pentingnya sastrawan Islam untuk bangkit melawan sastrawan komunis, melawan serangan Lekra. Karena Lekra ini menjadikan politik sebagai panglima. Kata dia kebudayaan aja harus disuruh nurut sama politik. Ya. Nah, itulah itu jahatnya Lekra kata Pak Yusuf Abdullah Puar gitu ya. Kalau kita kan enggak, justru kebudayaan itu di bawah, di dasarnya politik itu permukaan. Tapi oleh orang Lekra, politik itu jadi panglima. Kebudayaan itu harus nurut sama dia. Harus menurut sama politik. Ya. Kemudian ada tulisan dari Pak S.S. Daeng Paesa ya, yang bicara kenapa sih dulu ada tiga peradaban yang datang ke Indonesia. Peradaban India dan Hindu, peradaban Arab dan Islam, peradaban Tionghoa. Kenapa di antara tiga ini Tionghoa ini paling tidak sukses? Ya, dia cerita India dan Hindu itu pernah berjaya di Indonesia. Hasilnya apa? Hasilnya candi-candi. Ya, candi-candi aja. Ya. Bukan filsafat. Ini mirip seperti kata Prof. Nakib Alatas juga ya. Ketika membahas masalah Melayu ya, bahwa kalau lihat peradaban yang membekas ya, maka jangan lihat pada bangunannya, tapi lihat pada bahasa, pada filsafat ya. Dan disitulah Islam berjaya. Islam itu masuk ke bahasa ya, masuk ke filsafatnya. Dulu kita nenek moyang kita pernah beragama Hindu barangkali, tapi filsafat India nggak pernah dipakai, ya. Cuma cerita-ceritanya doang, tapi filsafatnya nggak dipakai. Ya. Kasta tuh ada di Hindu di Bali, tapi tidak konsekuensinya tidak seperti di Hindu di India, ya. Karena filsafatnya nggak dipakai. Ya. Nah, yang ketiga Tionghoa, peradaban ini sama sekali nggak sukses. Kenapa? Kalau kata Pak Daeng Paesa, tiga alasan. Ya, pertama sikapnya orang Tionghoa cenderung arogan. Yang kedua, mereka suka menguasai dan menghalalkan segala cara. Dan yang ketiga, mereka sering menggunakan logika untung rugi. Itu sebabnya masyarakat tidak simpati kepada
orang-orang Tionghoa. Dan karena itu peradaban Tionghoa nggak bisa berkuasa di Indonesia. Ini serangan keras sekali pada Cina di saat-saat ketika PKI sedang menjalin hubungan keras, hubungan yang dekat dengan Cina. Gitu ya. Yang terakhir, ya Bung Hatta. Ya, Bung Hatta dengan demokrasi kita itu sangat keras sekali. Ya, itu mungkin serangan yang paling keras, yang paling politis, ya betul-betul secara spesifik artikelnya membahas masalah politik. Ya. Jadi walaupun budaya, tapi tidak anti politik dan ujung-ujungnya berhubungan dengan politik juga. Saya simpulkan saja dalam beberapa poin. Yang pertama, panji masyarakat itu hadir saat kondisi umat Islam secara politis sangat tertekan. Ya, jadi itu konteks sejarah yang kita harus pahami juga. Panji masyarakat ini survive di saat yang lain tidak survive. Ya, jadi kehadirannya membuktikan bahwa dakwah Islam selalu punya cara bertahan hidup dalam keadaan tersulit sekalipun. Ya, katanya survive, tapi kok di bredel? Ya, setelah di bredel muncul gema Islam. Jadi itulah dakwah Islam. Dakwah Islam nggak boleh mati. Ya, nggak boleh kita kalau nggak ada seperti kalau kata Ustaz Adian ya, Ustaz Adian Husaini ya, kata beliau. Selagi nggak ada khilafah, memang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa kan? Banyak yang bisa kita perbuat. Ya. Oleh karena itu kita harus tetap berbuat. Ya. Gak ada ceritanya dakwah Islam ini harus mentok. Ya. Itu nggak bisa. Ya. Mungkin saya perlu saya tambahkan sedikit ya. Panji masyarakat setelah di bredel, ya, lalu kemudian tahun 62 Buya Hamka mendirikan Gema Islam. Yang menarik adalah di Gema Islam itu pemimpin redaksinya adalah Rushdi, Rushdi Hamka. Hamkanya ditaruh di mana? Di bagian pembantu. Mereka nyebutnya pembantu ya, zaman dulu ya, pembantu itu staff gitu ya. Ya. Jadi Hamka itu cuma staff ya di Gema Islam. Tapi semua orang tahu kalau kita sandingkan Gema Islam dengan Panji Masyarakat, saya enggak bawa majalahnya nih ya. Panji Masyarakat Gema Islam kita sandingkan isinya, kita akan tahu bahwa memang Gema Islam itu kelanjutan dari Panji Masyarakat, enggak ada yang lain ya. Yang kedua, pada hakikatnya Panji Masyarakat adalah majalah Islam, tapi dia tidak berkhidmat di ranah fikih seperti kebanyakan majalah Islam lainnya. Melainkan di ranah kebudayaan. Dengan memilih jalan ini, Panji Masyarakat bisa menghindari polemik akibat persoalan-persoalan khilafiyah dan menghindari benturan politik dengan penguasa. Ya. Paling tidak untuk sementara. Ya. Yang ketiga, meski bekerja di tengah-tengah krisis ekonomi yang hebat, tapi Panji Masyarakat dapat sambutan yang sangat hebat, sehingga terus-menerus bisa menarikkan oplahnya. Kehadiran para cendekiawan dan penulis yang handal di bidang masing-masing buat majalah ini tidak pernah kehabisan bahan yang menarik dan berbobot pada setiap edisinya. Jadi, ya, di situ peran sentralnya Buya Hamka, beliau bisa ngumpulin para penulis yang hebat. Ya, Sidi Ghazalba dari dulu sudah nulis di majalah, tapi dia punya komunitasnya sendiri. Ya, Pak Yusuf Abdul Puar punya komunitasnya sendiri. Dan itu semua dikumpulkan oleh Buya Hamka, lalu mereka bekerja secara profesional. Ya, ini satu hal yang harus kita tiru ya. Ya, jangan karena kita aktivis dakwah, lalu kita melakukan segalanya sesuatunya seadanya saja. Ya, enggak, kita harus melakukan dengan rapi. Ya, dan Panji Masyarakat itu rapi sekali. Ya, bahkan ya sekali lagi di saat-saat krisis penjualan mereka masih bisa naik terus ya, luar biasa. Kita nggak ngelihat ini secara untuk memperkaya diri ya, tapi ini sebagai indikasi kesuksesan. Nah, sikap rezim demokrasi terpimpin terhadap Panji Masyarakat ya, bagaimana rezim merasa terancam sekali pada Panji Masyarakat sehingga merasa harus bredelnya. Nah, menunjukkan bagaimana gerakan dakwah dapat mengembangkan pengaruhnya di luar kekuasaan. Jadi walaupun tidak berkuasa tapi berpengaruh ya, tanpa harus bersikap anti politik. Jadi nggak anti politik ya, mereka nggak masuk ranah politik itu karena pilihan ya, tapi mereka sama sekali tidak anti politik. Kita tahu tokoh-tokoh Panji Masyarakat orang Masyumi semua ya. Nah, tanpa bersikap anti politik, para pengelola majalah tersebut bekerja di luar ranah politik praktis, tapi ternyata walaupun di luar ranah politik praktis tetap dapat mengembangkan kekuatan politik yang signifikan ya. Jadi ya sekali lagi ini menambah harapan kepada kita semua bahwa memang nggak semua orang harus bermain di ranah politik praktis gitu ya, tidak ada yang mengatakan demikian gitu ya, tapi yang tidak masuk ranah politik pun nggak bisa melepaskan diri dari politik juga ya. Pada akhirnya pengaruh kita ini ya, kalau dalam ilmu politik itu ada dua ya, influence pengaruh sama kekuasaan power sama influence itu ya bisa bersaing. Ya, kalau power itu punya kekuasaan memaksa. Kalau influence dia nggak maksa, ya. Tapi karena dipengaruhnya besar, maka dia berkata A, maka ada ratusan ribu orang ikut mengatakan A. Nah itu influence, ya. Nah, tentu saja kalau bicara Panji Masyarakat, pasti kita bicaranya pengaruh, bukan bicara soal kekuasaan, ya. Tapi bagaimanapun, ternyata kekuasaan merasa terancam juga dengan
dengan pengaruh dari banyak masyarakat. Ya, setelah di Bredel, Buya Hamka bentuk gema Islam. Ya, strateginya adalah beliau merapat bersama TNI Angkatan Darat. Ya, beberapa perwira ada namanya Jenderal Sudirman, bukan Jenderal Sudirman yang panglima besar ya, tapi Jenderal Sudirman yang namanya diambil jadi Sudirman Cup. Ya, Sudirman Cup. Nah itu berarti dari nama beliau. Ada Pak Jenderal Aha Nasution ya, beliau juga termasuk pembina di majalah Gema Islam. Ya, dengan merapat ke TNI AD maka beliau jadi aman. Ya, maka beliau bisa bekerja sampai 2 tahun. Walaupun akhirnya difitnah juga, difitnah makar dan akhirnya ditangkap. Ya, itu cerita yang lain lagi. Ini sekedar cerita saja bagaimana Buya Hamka atau dakwah Islam secara umum, gitu ya. Apapun terjadi harus survive. Ya, harus survive. Kita harus bisa fleksibel. Kita harus bisa fleksibel. Kita harus lakukan apa yang kita bisa, ya. Apapun yang kita bisa. Dan ketika kita melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik. Ya, seperti Panji Masyarakat ini, kalau menurut saya sekali lagi ini betul-betul majalah yang berbobot. Kalau zaman sekarang saya rasa ini bukan majalah namanya, ini jurnal. Ya, ini boleh dipakai bersaing sama Islamia juga bisa kayaknya. Ya, ngeri juga, ya, luar biasa, masya Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukup sampai sini dulu. Mungkin saya kembalikan ke moderator dulu ya. Baik, mungkin saya akan mulai Ustaz ya. Dari Wulan dari Ustaz. Ustadz, hari ini majalah apa yang setipe dengan Panji Masyarakat yang punya semangat yang sama? Kemudian teman-teman saya seperti juga yang dijelaskan guru sejarah saya, katanya sejarah itu datanya bergerak terus. Apakah betul Ustadz? Sebetulnya sejarah Indonesia itu sanadnya dari mana? Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Ya, majalah apa yang setipe dengan Panji Masyarakat belum ada. Belum ada lagi, gitu ya, belum ada lagi. Kalau setipe ini dalam arti kan ada berapa isu sentral ya. Kalau isu sentralnya persatuan umat, majalah Islam setahu saya sampai sekarang ya isinya rata-rata fikih ya. Rata-rata orientasinya fikih. Ada juga yang mencampurkan reportase, berita, gitu ya. Kalau saya ya kalau muji boleh sebut merek lah ya. Kalau menurut saya majalah Islam yang terbaik yang sekarang ya tinggal Hidayatullah. Nggak ada lawan gitu ya. Nah, memang bagus gitu ya. Tapi kalau dibilang setipe sama Panji Masyarakat belum ada. Panji Masyarakat tuh betul-betul isinya tuh tentang sejarah, filsafat, budaya, sejarah Andalusia yang saya sekarang sering ngisi kajian soal Andalusia gitu ya. Nah, udah dibahas semua di sini ya. Udah dibahas. Jadi kalau saya baca ini kayak ketinggalan gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi ini majalah tapi kontennya rasanya kayak jurnal ya. Ini cocoknya dibandinginnya sama Islamia sebenarnya ya. Walaupun ya apa formatnya nggak persis seperti makalah ya, artinya yang ada rujukan di bawahnya, footnote segala macam gitu ya, tapi nilai ilmiah itu masya Allah ya, luar biasa sekali. Kemudian sejarah itu datanya bergerak terus, ya, apakah betul? Ya betul ya, karena sejarah kan bergerak ya, artinya begini loh, mungkin harusnya kalau mengatakan seperti itu mungkin orang juga akan jadi bingung ya. Misalnya contohnya begini, itulah kenapa ada dua hal ya. Kenapa misalnya kita harusnya tidak membuat biografi di usia muda, jadi autobiografi di usia muda, atau kita bikin biografi orang yang masih ada? Kenapa? Karena sejarahnya belum selesai. Kita belum tahu nih orang jadi orang baik apa enggak, gitu. Ya, husnul khotimah apa suul khotimah belum tahu kita. Ya, itu makanya Buya Hamka juga pernah dikritik. Kenapa bikin autobiografi waktu masih muda? Karena jadi banyak yang belum dia ceritakan dalam autobiografi beliau. Kenapa? Karena beliau nulis masih muda. Ya belum sampai beliau jadi ketua MUI, belum ada ceritanya tuh ya. Jadi ceritanya belum finish, dan oleh karena itu biasanya penelitian sejarah dilakukan kalau udah agak jauh dari sejarahnya ya. Jadi kalau sekarang teman-teman bikin penelitian sejarah soal pemerintahan Jokowi nggak bisa. Kenapa? Belum berakhir ya, belum berakhir. Bahkan pemerintahan SBY pun belum bisa ya. Biasanya kalau bikin skripsi, tesis gitu ya, kalau bilang saya mau bahas kebijakan apa atau pengaruh kebijakan tertentu dari pemerintahan SBY, biasanya ditolak. Kenapa? Masih terlalu dekat ya. Pengaruh dari kebijakan dia tuh belum kelihatan sekarang nih. Ya, artinya belum kelihatan, belum selesai gitu ya. Belum selesai, masih ada perkembangannya ya. Misalnya KPK tuh muncul dari zamannya siapa gitu ya. Nah, kita belum banyak
mencerit apa bahas perubahan KPK itu belum, belum terlalu banyak kalau terlalu terlalu dekat jaraknya gitu ya. Nah kalau kita mau bahas sekarang misalnya demokrasi terpimpin tuh bisa tuh ya, udah lihat udah jelas hasil akhirnya gimana, Soekarno hasil akhirnya gimana, tokoh-tokoh yang terlibat di situ hasil akhirnya gimana, PKI hasil akhirnya gimana, Masyumi hasil akhirnya gimana. Nah itu lebih bagus gitu ya. Jadi kita ini beragak agak berjarak lah dari apa yang kita teliti gitu ya. Kalau terlalu dekat susah ya. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari Abu Zanki Maulana. Izin bertanya, Ustaz Ahmad. Apa faktor utama yang menjadikan mundurnya literasi umat Islam hari ini, termasuk dalam masalah konten serta redaksional buletin Islam? Faktor utama mungkin pendidikan ya. Terus terang aja mungkin pendidikan. Kalau Pak Taufik Ismail itu yang pernah cerita ke saya, beliau bikin penelitian ya bahwa Indonesia di zaman Hindia Belanda, ketika kita dijajah Belanda, kita punya sekolah namanya AMS. AMS itu tingkat SMA. Ya. Nama siswa AMS itu dalam waktu 3 tahun mereka sekolah, mereka diperintahkan membaca 32 buku dalam 4 bahasa. 32 buku itu nggak termasuk textbook. Ya, jadi textbook nggak dihitung. Ya. LKS nggak dihitung. Ya. Mereka suruh baca. Betul-betul mereka dikasih tugas baca buku ini minggu depan presentasi. Ya, minggu depan harus selesai. Nah, oleh karena itu literasi mereka kuat. Jadi kalau kata Pak Taufik Ismail, yang generasi Pak Nasir, generasi Soekarno, Pak Nasir, itu walaupun bukan penulis, bisa nulis juga, tetap aja bisa nulis, gitu ya. Nah, apa? Kenapa? Karena literasinya kuat sekali, ya. Nah, ironisnya, ketika Indonesia sudah merdeka, kita punya SMA, berapa yang diwajibkan baca buku? Berapa buku yang kita diwajibkan baca? Nol, sama sekali enggak. Kita disuruh bikin cerpen. Cerpennya temanya sama semua, liburan di rumah nenek, kemudian liburan pergi kemana, itu aja yang perlu dibahas, gitu ya. Lebaran pergi kemana, gitu ya. Kita baca cerpen, cerpennya pendeknya bukan main, cuma 7 paragraf, 5 paragraf, kadang-kadang 5 paragraf. Ceritanya apa? Si kancil dan si buaya. Lalu ditanya, siapa yang dibohongi si kancil? Itu pasti si buaya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang gak butuh analisis. Ya, pertanyaan yang gak butuh analisis. Ya, mirip seperti kritiknya Rocky Gerung ya, terhadap pertanyaannya Pak Jokowi, sebutkan nama-nama ikan. Itu enggak, kalau kata Rocky Gerung, itu enggak merangsang cara berpikir. Harusnya ditanya, kenapa ikan enggak bisa manjat pohon? Nah, nanti orang akan menjawab, karena ikan enggak bisa tahan lama di luar air. Nanti orang akan jawab, karena ikan enggak punya kaki yang bisa atau tangan buat manjat pohon. Misalnya gitu ya. Itu kan jawaban yang menarik dan merangsang pikiran. Nah, harusnya pelajaran bahasa itu kayak begitu. Ya. Nah, kalau zaman dulu orang disuruh baca buku, lalu minggu depan cerita apa yang menarik dari buku itu. Orang jawabannya bisa macam-macam. Saya tertarik sama tokoh utamanya. Nah, itu biasa. Tapi bisa jadi ada yang jawab, saya enggak begitu tertarik sama tokoh utamanya, justru tokoh temannya itu yang bikin saya tertarik. Nah, gitu ya. Yang buat saya tertarik adalah plotnya, tapi dialognya membosankan. Nah, itu kan jawaban orang bisa beda-beda gitu ya. Nah, kita hilang itu di situ di dunia pendidikan, ya. Dalam pendidikan kita kehilangan itu. Ya. Mungkin ada faktor-faktor yang lain juga. Faktor yang lain misalnya kita ada kelompok-kelompok yang anti sekali dengan filsafat gitu ya. Anti sekali dengan ya akhirnya kita enggak bacaan kita enggak dalam. Ya bacaan kita enggak mendalam. Ya kalau kita baca Panji Masyarakat ini mereka bacaannya luar biasa para penulisnya gitu ya. Itu mereka sangat rujukannya tuh luas gitu ya. Rujukannya luas sekali. Mereka baca tulisan-tulisan orientalis, mereka baca tulisan ulama Islam, mereka baca siapa aja dibaca gitu ya. Dan itu luar biasa sih. Ya. Mungkin itu dua faktor yang bisa saya sebutkan. Nah, baik Ustaz. Mungkin kita ke dikuliskan dulu Ustaz, sebelum ke yang lain. Ada Muhammad Supriyono. Silahkan bertanya langsung kepada Ustaz Akmal. Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Muhammad Supriyono. Halo? Muhammad Supriyono. Silahkan dinyalakan mikrofonnya, kemudian bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Tadi saya tertarik dengan konsep, tadi salah satu isu sentral yang dibahas di majalah Panji Masyarakat adalah tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah sebenarnya, Islamisasi ilmu pengetahuan sendiri itu seperti apa? Kemudian, dan kenapa ilmu pengetahuan yang ada saat ini itu harus diislamisasi? Apakah karena belum islami atau seperti apa? Kemudian,
tujuan akhir dari islamisasi ilmu pengetahuan sendiri itu apa? Karena selama ini kan kalau kita bicara islamisasi ilmu pengetahuan, ada kecenderungan yang dimaksud dengan islamisasi ilmu pengetahuan itu adalah ada penemuan barat misalnya, kemudian penemuan itu sesuai dengan Al-Quran, lantas kita tempelkan ayat Al-Quran di bawah pengetahuan, di bawah penemuan yang dilakukan oleh orang-orang barat yang mayoritas memang non-muslim tadi, Ustaz. Apakah seperti itu yang disebut dengan islamisasi ilmu pengetahuan atau seperti apa? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu sebenarnya ini banyak dibahas di INSIS ya, islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi islamisasi itu bukan ayatisasi, bukan apa yang ditemukan orang lalu kita carikan ayatnya, ya. Enggak bisa begitu. Kenapa? Karena namanya sains bisa jadi salah. Ya, misalnya temukan 7 lapis atmosfer. Wah, inilah artinya 7 lapis langit. Ternyata ditemukan lagi besoknya. Oh, ternyata ada lapisan satu lagi yang lain. Ya, kok jadi 8? Ya. Apakah 7 lapis langit itu jadi salah? Enggak, Quran enggak mungkin salah, ya. Tapi kitalah yang salah mengartikan soal langit itu jadi atmosfer, ya. Nah, oleh karena itu Quran itu enggak disebut sebagai kitab sains, ya, walaupun ada dorongan untuk pelajari sains di situ. Ada isyarat-isyarat sains ya, tapi dia bukan kitab sains ya. Jadi sains itu nggak bisa jadi patokan kebenaran dari Al-Quran. Oleh karena itu ayatisasi itu cara yang kurang bijak, ya, cara yang kurang bijak dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Bukan itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud adalah ketika orang mengembangkan sains, ya, orang tuh punya key concepts, punya konsep-konsep dasar, ya. Sebagai contoh nih misalnya nih, sebagai contoh nih ya. Ketika kita bikin analisis nih, kita lihat orang-orang kalau cara kita kan diajarin dulu waktu sekolah ya, kebutuhan manusia apa? Sandang, pangan, papan. Materialistis banget. Semuanya materi, ya. Oleh karena itu ketika terjadi korupsi, ya, tiba-tiba analisis orang apa? Oh, berarti gajinya harus kita naikin biar enggak korupsi. Memang korupsi terjadi karena gaji kurang. Kan enggak begitu. Manusia itu lain, manusia itu punya jiwanya ini harus diberesin, ya, jiwanya harus diberesin, ya. Terus kemudian misalnya nih, contoh bagaimana kita memecahkan masalah ya, HIV meningkat, ya, meningkat. Caranya gimana? Caranya adalah berikan mereka kondom, berikan mereka pendidikan seks. Gak bisa, ya, gak bisa. Justru karena dikasih kondom, maka mereka ngerasa aman, ya, aman, ya, oke lah. Memang agak terhambat sedikit virusnya gitu ya, walaupun gak 100% aman. Tapi kalau mereka merasa aman, akibatnya yang tadinya berzina dengan satu pasangan jadi malah berzina sama banyak pasangan. Enggak nyelesain masalah. Ya. Dan lagi pula masalah zina enggak hanya menghasilkan masalah kesehatan. Masalah zina itu masalah kemanusiaan. Bagaimana keluarga jadi pecah, orang tua jadi sakit hati gara-gara anaknya berzina dengan orang lain. Ya, banyak ada kasus di Turki seorang ayah bunuh diri ya gara-gara anak gadisnya ngasih dia surat undangan pernikahan. Ya. Anak perempuan undang bapaknya datang ke pernikahannya gitu. Padahal bapak kan bukan diundang ya. Bapak itu menyelenggarakan pernikahan gitu. Nah, orang-orang barat itu dengan segala kemajuan yang mereka capai, mereka menimbulkan ketimpangan, itu masalahnya. Menimbulkan ketimpangan. Jadi islamisasi pengetahuan itu enggak akan terlihat dalam rumus fisika. Emang rumus fisikanya berubah, Ustaz? Enggak. Ya, enggak begitu. Dia akan terlihat terutama di ilmu sosial, di ilmu humaniora, ya, bagaimana memanusiakan manusia, ya, bagaimana kita memperlakukan manusia seperti manusia. Lihat aja sekarang apa yang terjadi di Amerika. Ya, ternyata di Amerika tuh ada masalah rasisme yang ya sekarang tuh ada akunnya bahkan ya di Instagram saya lihat ya, ada akun yang khusus mendokumentasikan perilaku rasis dari orang-orang Amerika. Ya, dan itu bertambah terus tiap hari nambah videonya. Ya, ternyata masalah rasisme belum selesai. Ya. Ternyata belum selesai di kalangan mereka itu. Nah, itu yang masalah. Jadi ilmu pengetahuan yang dibikin oleh barat ya, memang ada kemajuannya, tapi menimbulkan ketidakseimbangan. Ya, ketidakseimbangan. Kenapa? Karena misalnya mereka definisikan manusia itu sebagai jasad. Kebutuhannya kebutuhan jasadi. Sandang, pangan, papan. Mereka lupa bahwa kita punya jiwa. Nah, lalu mereka bahas jiwa pakai apa? Pakai psikologi. Sementara psikologi yang dulu, ya dulu sih sekarang udah gak terlalu dibahas, gak terlalu jadi mazhabnya lagi gitu ya. Mazhabnya apa? Behaviorism. Ya, perilaku. Ya, padahal perilaku bisa berubah, jiwa manusia lain lagi. Ya, orang kalau mau perilaku berubah misalnya ya bisa aja kan dihukum gitu ya, dipermalukan lalu dia nurut gitu ya. Tapi kan jiwa apa yang terjadi dalam jiwanya lain lagi, ya. Nah, itu hal-hal yang kayak begitu kunci-kunci. Makanya Prof. Akib Al-Atas mengatakan kita ini enggak perlu buang semua ilmu barat.
Ya, jadi semua ilmu itu nggak harus kita buang. Nggak mungkinlah hasil mereka itu salah semua, gitu ya. Tapi apa yang berhubungan dengan pemikiran baratnya, pemikiran sekulernya, itu yang kita buang. Ya, kita buang, lalu kita masukkan pemikiran Islam, konsep-konsep kita sebagai apa yang diajarkan dalam agama kita. Nah, disitulah lahir islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, kenapa ilmu pengetahuan perlu diislamisasi? Karena kalau selama belum diislamisasi, maka belum terjadi keadilan. Pasti masih terjadi kezoliman. Ya, kayak tadi diceritakan piramid. Piramid itu kan luar biasa. Secara teknologi kan luar biasa. Sampai sekarang aja nggak gampang loh bangun piramid seperti itu. Ya, tapi apa yang kita lihat sebagai keajaiban dunia itu adalah representasi di kezoliman. Ya, kenapa? Karena mereka menzolimi rakyatnya sendiri gitu loh. Ya, nah, itu dalam hal-hal kayak dalam hal seperti itulah kelihatan islamisasi ilmu gitu ya. Jadi bukan dalam masalah rumusnya berubah gitu ya, atau keyboardnya ganti jadi bahasa Arab semua, bukan Arabisasi gitu ya, tapi terutama berubahnya dalam hal epistemologi dan dalam hal penggunaan ya. Pernah ada wacana ATM kondom misalnya, ATM kondom ya, secara teknologi ATM ada yang salah nggak? Ada. Kondom salah nggak? Ya, tapi yang salah adalah kalau dia diletakkan di tempat bebas, lalu semua orang bisa masukin uang dan bisa ngeluarin kondom di situ, bahaya. Ya, karena nanti anak-anak yang orang-orang yang belum menikah, ya, orang-orang yang belum menikah dikasih kondom gratis atau dia bisa ngambil kondom, ya, apakah mereka makin menjauh dari zina atau makin mendekat? Ya, nah itu kan harus kita pikirkan bersama. Ya, islamisasi ilmu pengetahuan misalnya juga nanti kan kelihatan pada masalah misalnya yang berkaitan dengan etika, ya, masalah dengan aborsi, gitu ya, aborsi kapan kita boleh aborsi, kapan nggak boleh, gitu ya. Orang Barat sekarang diskusikan misalnya gara-gara paham feminisme gitu ya, my body my rights ya, maka bayi yang tumbuh di janin yang tumbuh di rahim saya juga hak saya, mau saya bunuh kapan aja bebas ya. Sampai ada wacana aborsi pada tahap akhir, jadi udah hamil 8 bulan mau diaborsi. Dulu-dulu kan nggak ada kayak begitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan Barat ini walaupun secara teknologi maju, secara etika sama sekali nggak maju. Ya, berantakan sekali. Nah, itu yang perlu diislamisasi. Ya. Nah, baik, Ustaz. Yang lainnya, dari UPI Klimatun. Izin bertanya, Ustaz. Apa bedanya kebudayaan dengan peradaban? Fadal, Ustaz. Ya, sebenarnya, kalau peradaban itu ininya ya, apa? Masyarakatnya itu peradaban ya, sebenarnya masyarakat itu peradabannya. Tentu saja masyarakat itu membawa nilai ya, nilai-nilai itulah kebudayaan ya. Jadi kadang-kadang penggunaannya bisa diputarbalikkan ya. Jadi kayak kalau saya baca di panji masyarakat, mereka jarang menggunakan istilah peradaban, mereka menggunakan istilahnya kebudayaan ya, bagaimana perkembangan kebudayaan Islam ya. Tapi ketika di dalam kontennya mereka membahas peradaban juga, karena peradaban itu manusianya, kelompok manusianya ya, mereka lah yang membawa kebudayaan gitu ya, membawa kebudayaan, adab itu ya kebudayaan ya, itu penggunaan istilahnya pada masa itu seperti itulah ya. Maka, silakan dari Ruliana Agustin. Assalamualaikum. Jazakumullah khair saat untuk penyerahan sejarahnya ya. Di masa adanya Manikebu atau antara 1960 sampai 1965, bagaimana nasib panji masyarakat? Terima kasih, Ustaz. Oh, soal Manikebu ini serunya di Gema Islam nanti. Ya, jadi nanti kita akan, kalau kita bahas Gema Islam kapan-kapan, tapi saya juga belum selesai penelitiannya soalnya. Ya, ya belum nyampe ke situ ya, tapi saya udah tahu lah garis besarnya gitu ya. Jadi tahun 62, Buya Hamka bikin Gema Islam, dan itu bikin panik komunis. Kenapa? Karena dulu kan tiga kekuatan politik di Indonesia itu adalah Soekarno, TNI Angkatan Darat, dan PKI. Ya. Nah, sekarang Buya Hamka tuh kalau dia berdiri sendiri dihajar. Tapi begitu dia merapat ke TNI Angkatan Darat, nah ini susah, PKI nggak bisa nyerang. Ya, PKI nggak bisa nyerang. Nah, kemudian pada saat itulah PKI mulai nyerang secara pribadi. Dia nggak bisa ngebubarin Gema Islam. Ya, PKI nggak bisa ngebubarin Gema Islam. Kenapa? Pemimpin penasihatnya Jenderal Nasution. Ya, nggak bisa mereka ngapa-ngapain TNI Angkatan Darat, nggak bisa ya. Akhirnya yang diserang adalah pribadi Buya Hamka. Nah, pada saat itulah terjadi serangan pada Buya Hamka ya, tahun 62 63 itu serangan
yang mengatakan tenggelamnya kapal Van der Wijk adalah plagiat, ya, diserang habis-habisan, ya, habis-habisan. Nah waktu itu Buya Hamka dikasih nasihat sama teman-temannya nggak usah ditanggepin, ya, nggak usah ditanggepin karena ini orang-orang nggak beres. Nah oleh karena itu Buya Hamka juga ngasih tanggapannya seadanya aja. Kata tanggapan Buya Hamka adalah kalau benar kalau benar tenggelamnya kapal Van der Wijk itu adalah plagiat, silakan dibahas dalam forum ilmiah, silakan kita bikin seminar, kita undang dosen-dosen fakultas sastra, ya, ditantang sama Buya Hamka, tapi Lekra nggak mau maju, ya. Maka akhirnya ya hilang sendiri isu itu, ya. Nanti muncul lagi di serangan berikutnya ketika konfrontasi Malaysia, ya. Itu jadi serunya perang antara Lekra sama Manikkebu itu adalah di zamannya Gema Islam. Kalau di Panji Masyarakat belum, itu Lekra tuh baru muncul, ya, baru muncul, baru mulai serang sana serang sini gitu, ya. Dan Buya Hamka waktu itu belum dilindungi oleh TNI Angkatan Darat. Baik. Dari Syarif Hidayat, Syarif Hidayat. Ustaz, bagaimana persaingan antar majalah di masa Panji Masyarakat? Saat ini, kemudian yang kedua, saat ini sudah banyak sekali informasi. Apakah masih relevan jika dakwah melalui majalah, Ustaz? Ya, persaingan antar majalah. Jadi pada masa 59-60 ini memang bisa dikatakan pers Islam itu lagi redup, ya. Kan Masyumi dibubarin tahun 60. Ya, kemudian termasuk surat kabar yang berafiliasi sama Masyumi. Ya, dulu ada apa? Surat kabar Abadi, ada majalah Hikmah. Majalah Hikmah ini pemimpin redaksinya Pak Nasir. Dan Hamka juga sering ngisi di situ gitu, ya. Tiarap semua. Ya, tiarap semua. Nah, ini makanya saya ceritakan tadi, ketika semua gerakan Islam lagi tiarap, ya, tiarap karena didiskriminasi, karena diserang, karena dikebiri atau dibonsai gitu, ya, atau juga karena pimpinan-pimpinannya didiskriminasi, dilecehkan, dihina-hina, tapi ada Buya Hamka yang namanya nggak tercoreng, karena ketika terjadi PRRI beliau malah jadi pegawai negeri Kementerian Agama, nggak ada yang bisa nyerang. Ya. Nah, beliau malah dapat gelar doktor kehormatan, beliau malah mengelola masjid gitu, ya. Jadi nah di situ kita melihat pentingnya dakwah ini dikemas di segala lini gitu, ya. Kenapa? Karena ketika lini ditutup, nanti kita akan bergantung sama teman kita yang di sono gitu, ya. Ya, kita ini kan saling bantu gitu, ya. Maka yang lain akan ngumpul di situ. Nah, di yang menarik di Panji Masyarakat ini kan kalau kita buka, ya, yang dia tulis sebagai pengurusnya cuma 4 orang aja. Ya, atau 3 orang, Pak Fakih Usman, Hamka, dan Pak Yusuf Ahmad, ya. Pak Yusuf Abdul Puar kan keluar di edisi 13 gitu, ya. Tapi ternyata di edisi ke-23 kalau nggak salah, ya, itu ditampilkan semua pembantu-pembantunya, ternyata ada nama-nama Pak Yuna Nasution. Pak Yuna Nasution ini nggak pernah kelihatan, ternyata di belakang layar ada nih. Ternyata di belakang layar mereka bekerja sih, karena Pak Yuna Nasution ini ya agak susah tampil karena beliau pengurus terasnya Masyumi pada saat itu, ya, dan tahun 62 juga dia ditangkap, ya. Jadi orang-orang yang nggak bisa bergerak itu bisa bergerak di bawah payung yang disiapkan oleh Buya Hamka gitu, ya. Nah waktu itu persaingan antar majalah, saya ngelihat kalau antar majalah Islam nggak ada, bisa dibilang nggak ada saingan, ya, nggak terlalu banyak gitu, ya, sedikit sekali gitu. Karena yang survive sedikit. Kalau majalah yang majalah-majalah haluan yang lain banyak, ya, majalah yang berhaluan PKI juga ada kan, ya, sudah kencang sekali itu, ya, ada Sketch Masa, ada majalah-majalah apa ya namanya, saya nggak begitu apal, ya. Kemudian saat ini banyak sekali informasi apakah masih relevan dakwah majalah, mungkin masalahnya di majalahnya, ya, masalahnya majalah. Jadi yang namanya penerbitan sekarang memang lagi agak tiarap gitu, ya. Agak tiarap karena banyak udah online, ya, sudah online. Tapi menurut saya tetap kita dakwah secara literasi itu harus jalan, ya, harus jalan. Apakah kita pakai blog, kita pakai portal berita, pakai e-book dan sebagainya, tetap harus jalan, ya. Dan saya melihat nggak tergantikan gitu, banyak masyarakat yang namanya majalah kebudayaan kan kelihatannya sangat sederhana, modest sekali gitu, ya, modest, ya, tapi ternyata muatannya itu
cendekiawan semua dan levelnya jurnal ilmiah gitu ya. Nah, kalau menurut saya apa gimana pun caranya umat Islam harus kembali pada level literasi yang seperti itu ya. Apakah bentuknya majalah apa enggak itu soal lain. Kalau majalah penerbitan memang sekarang agak susah. Sekarang berapa banyak majalah Islam coba? Tinggal Hidayatullah ya. Dulu ada Tarbawi, ada Saksi, ada Sabili gitu ya. Satu persatu tumbang, berat sekali ya, berat sekali, memang berat ya. Tapi bagaimanapun literasi umat harus dikembalikan. Ya, sayang sekali kita dulu udah bahas yang canggih-canggih gitu ya, tiba-tiba sekarang bahas bumi datar atau bulat gitu kan, sedih sekali ya melihat kondisi kayak sekarang nih ya. Bahas bahwa oh ternyata menurut saya virus corona tuh nggak ada, kenapa? Karena di RT saya nggak ada yang kena. Kok gitu alasannya gitu ya kan. Kita bisa lihat perdebatan sekarang ini receh gitu dibanding yang dulu gitu ya. Halo. Baik Ustaz. Dari Ahmad Nurkolbi, izin bertanya Ustaz, apakah di panji masyarakat atau Gema Islam membahas isu-isu kontemporer seperti gender dan LGBT? Ya, gender dan LGBT belum dibahas. Belum dibahas karena memang pada masa itu belum terlalu ngehits sekali barangkali ya. Pada masa itu belum terlalu ngehits. Pada masa itu yang isu-isu sentralnya seperti saya bilang tadi gitu ya. Jadi sebenarnya pada masa itu masalahnya adalah umat Islam itu lagi dalam keadaan terpuruk. Ya, jadi yang kalau isu sentral yang tadi saya sebutkan gitu ya, kalau mau di kan bukan Pancasila ya, jadi boleh diperas ya. Kalau boleh diperas jadi satu gitu ya, sebenarnya masalah umat pada saat itu adalah kita lagi nggak percaya diri di hadapan peradaban yang lain, terutama Barat gitu ya. Itu isu sentralnya, itu isu yang paling sentral itu gitu ya. Oleh karena itu kita harus bersatu, harus pembaruan, itu isu yang lain turunnya dari situ gitu ya. Jadi isu soal gender LGBT itu kontemporer kan zaman sekarang, kalau zaman dulu kan belum kontemporer, jadi ya mereka belum bahas soal itu. Ya, teman-teman, ya itu juga penting buat kita kalau kita lagi bahas sejarah ya, kita harus mengerti konteks zamannya. Ya, kalau zaman sekarang, kalau saya ngisi kajian nih, kalau teman-teman tahu saya ternyata ngerokok misalnya gitu ya, mungkin teman-teman nggak selera lagi sama saya gitu ya. Udah nggak usah ikut kajian saat itulah masih ngerokok. Tapi tokoh-tokoh masyumi ini ngerokok semua. Buya Hamka, Pak Nasir ngerokok semua. Kenapa? Karena rokok belum jadi bahasan pada saat itu. Ya, bahasan mereka nggak ke situ. Bahasa mereka adalah gimana caranya umat Islam tuh bisa percaya diri di hadapan Barat, ya, di hadapan Barat. Makanya pertarungannya filsafat, gitu ya. Mereka ingin menunjukkan bahwa kita ini pemikiran Islam tuh lebih canggih daripada Barat, gitu ya. Mereka nggak terlalu musingkan masalah-masalah rokok, gitu ya. Jilbab juga banyak yang masih belum begitu bagus, gitu. Walaupun ada yang bagus kayak Bu Rahma Elinusia kan, lahir tahun 1900, jilbabnya udah kayak LDK sekarang gitu ya. Tapi kan gak semua kayak begitu. Banyak juga aktivis muslimah ya yang jilbabnya masih cuma kerudung doang gitu ya. Karena isunya gak di situ. Isu yang mengemuka tuh bukan ke situ gitu ya. Ya. Baik, Ustaz. Mungkin satu lagi melalui raise hand ya. Ada Ilham Fazrum. Silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ustaz Akmal. Ilham, keren ini fotonya aja Bu Ilham kan ya. Ada Mas Ilham, Ilham Fazrul, silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Halo?